yuk. Ayaskan. Makasih ya, Bu. Bu, doain ya, Bu. Semoga tahun ini aku bisa wisuda. Alhamdulillah, Bu senang. Kamu tahu kan, Ras, saya mau kuliah lagi. Karena ingin kasih sesuatu buat Lombok. Selain karena aku memang kerja di bidang digital marketing. Sat. Halo. Dengar. Mas. Maaf, tadi tidak ada sinyal. Iya. Asesmennya udah gua kirim. Gimana, Mas? Asesmennya udah gua kirim. Halo. Ah, iya. Nanti saya siapkan presentasinya ya. Lo tinggal lengkapin. Ya? Iya. Kamu dari mana? Kok jam segini baru pulang? Tadi ketemu Aditya, teman saya yang kerja di Kanwil Perbendaharaan. Rencana membantu Ibu Yasmin melanjutkan usahanya. Bapak udah berangkat, Bu? Sudah sana. Kamu ganti baju. Ibu belum makan loh nungguin kamu. Astaga, Ibu. Ibu kan harus minum obat. Jadi biar Satria yang bawa masuk. Tapi restu seorang ibu ternyata nggak boleh absen. Malah pandemi. Aku seharusnya sudah mulai kuliah September tahun ini. Terpaksa defer ke tahun depan. Kampus setuju. LPDP juga sudah mengirimkan email yang menyatakan akan tetap menjamin beasiswaku meskipun defer. Terus, kamu izinnya ke Jakarta sama ibu kamu gimana? Ini gambar tentang kita loh. Akar-akar yang kuat ini mamamu. Kasih ya. Papa batang pohonnya, terus daun-daun yang lebat ini kamu. Iya, bagus, Pak. Pak, Papa tuh sebenarnya akhir-akhir ini mikirin apa sih? Coba deh. Papa cerita sama aku. Belum sampai seminggu ditinggal, ibu sudah kambuh ya, Pak. Bagaimana nanti kalau aku kuliah jauh? Kita lihat saja, mungkin kalau sudah terbiasa akan berbeda. Ibu kecapean, Pak. Bukan kecapean, tapi setelah kamu pergi, ibu itu susah makan. Satria. Ibu, Pak. Udah selesai belum? Iya, Kak. Udah selesai nih. Alhamdulillah, Ibu. Banyak pesanan. Iya, ternyata jualan online enggak kalah ramai, Ras. Dari tadi nih, Ibu. Kalau kamu enggak bantuin, Ibu enggak ngerti deh gimana ini jualan lewat internet kayak gini. Udah diterima. Makasih ya, Mas. Nih, mau minum dulu. Ayos kan. Makasih ya, Bu. Bu, doain ya, Bu. Semoga tahun ini aku bisa wisuda. Kamu tahu kan, Ras, saya mau kuliah lagi. Karena ingin kasih sesuatu buat Lombok. Selain karena aku memang kerja di bidang digital marketing.
Sat. Halo. Dengar. Mas, maaf tadi tidak ada sinyal. Iya. Asesmennya udah gua kirim. Gimana mas? Asesmennya udah gua kirim. Halo. Ah, iya. Nanti saya siapkan presentasinya ya. Lo tinggal lengkapin. Ya? Iya. Kamu dari mana? Kok jam segini baru pulang? Tadi ketemu Aditya, teman saya yang kerja di Kanwil Perbendaharaan. Rencana membantu Ibu Yasmin melanjutkan usahanya. Bapak udah berangkat, Bu? Sudah sana. Kamu ganti baju. Ibu belum makan loh nungguin kamu. Astaga, Ibu. Ibu kan harus minum obat. Jadi biar Satria yang bawa masuk. Tapi restu seorang ibu ternyata nggak boleh absen. Malah pandemi. Aku seharusnya sudah mulai kuliah September tahun ini. Terpaksa defer ke tahun depan. Kampus setuju. LPDP juga sudah mengirimkan email yang menyatakan akan tetap menjamin beasiswaku meskipun defer. Terus, kamu izinnya ke Jakarta sama ibu kamu gimana? Ini gambar tentang kita loh. Akar-akar yang kuat ini mamamu. Kasih ya. Papa batang pohonnya, terus daun-daun yang lebat ini kamu. Iya, bagus Pak. Pak, Papa tuh sebenarnya akhir-akhir ini mikirin apa sih? Coba deh. Papa cerita sama aku. Belum sampai seminggu ditinggal, ibu sudah kambuh ya, Pak. Bagaimana nanti kalau aku kuliah jauh? Kita lihat saja, mungkin kalau sudah terbiasa akan berbeda. Ibu kecapean, Bu. Bukan kecapean, tapi setelah kamu pergi, ibu itu susah makan. Satria. Ibu, Pak. Udah selesai belum? Iya, Kak. Udah selesai nih. Alhamdulillah ibu, banyak pesanan. Iya, ternyata jualan online gak kalah ramai, Ras. Dari tadi nih ibu, kalau kamu gak bantuin, ibu gak ngerti deh gimana ini jualan lewat internet kayak gini. Udah diterima. Makasih ya mas. Nih, mau minum dulu, haus kan. Makasih ibu. Bu, doain ya bu, semoga tahun ini aku bisa wisuda. Kamu tahu kan, Ras, saya mau kuliah lagi. Karena ingin kasih sesuatu buat kelompok. Selain karena aku memang kerja di bidang digital marketing. Sat. Halo. Dengar. Mas, maaf, tadi tidak ada sinyal. Iya. Asesmennya udah gua kirim. Gimana, Mas? Asesmennya udah gua kirim. Halo. Ah, iya. Nanti saya siapkan presentasinya, ya. Lo tinggal lengkapin. Ya? Iya. Thank you.
Kamu dari mana? Kok jam segini baru pulang? Tadi ketemu Aditya, teman saya yang kerja di Kanwil Perbendaraan. Rencana membantu Ibu Yasmin melanjutkan usahanya. Bapak udah berangkat ya, Bu? Sudah. Sudah sana, kamu ganti baju. Ibu belum makan loh nungguin kamu. Astaga Ibu, Ibu kan harus minum obat. Jadi biar Satria yang bawa masuk. Tapi restu seorang ibu ternyata gak boleh absen. Malah pandemi. Aku seharusnya sudah mulai kuliah September tahun ini. Terpaksa defer ke tahun depan. Kampus setuju. LPDP juga sudah mengirimkan email yang menyatakan akan tetap menjamin beasiswaku meskipun defer. Terus, kamu izinnya ke Jakarta sama ibu kamu gimana? Ini gambar tentang kita loh. Akar-akar yang kuat ini mamamu. Makasih ya. Papa batang pohonnya, terus daun-daun yang lebat ini kamu. Iya, bagus Pak. Pak, Papa tuh sebenarnya akhir-akhir ini mikirin apa sih? Coba deh. Papa cerita sama aku. Belum sampai seminggu ditinggal, ibu sudah kambuh ya, Pak. Bagaimana nanti kalau aku kuliah jauh? Kita lihat saja, mungkin kalau sudah terbiasa akan berbeda. Ibu kecapean, Bu. Bukan kecapean, tapi setelah kamu pergi, ibu itu susah makan. Satria. Ibu, Pak. Udah selesai belum? Iya, Kak. Udah selesai nih. Alhamdulillah ibu, banyak pesanan. Iya, ternyata jualan online gak kalah ramai, Ras. Dari tadi nih ibu, kalau kamu gak bantuin, ibu gak ngerti deh gimana ini jualan lewat internet kayak gini. Tetapi, udah diterima. Makasih ya mas. Nih, mau minum dulu. Ayo sekarang. Makasih ibu. Bu, doain ya bu, semoga tahun ini aku bisa wisuda. Kamu tahu kan, Ras, saya mau kuliah lagi. Karena ingin kasih sesuatu buat Lombok. Selain karena aku memang kerja di bidang digital marketing. Sat! Halo! Dengar. Mas, maaf, tadi udah ada sinyal. Iya. Assessment-nya udah gue kirim. Gimana, Mas? Assessment-nya udah gue kirim. Halo? Oh, iya. Nanti saya siapkan presentasinya, ya. Lo tinggal lengkapin, ya? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sekali saya Setiawan Budi Santoso yang akan menjadi pembawa gembira dalam acara coaching klinik menulis asyik di era digital. Kenapa asyik? Nanti kita akan lihat sendiri. Mohon maaf karena ada keterlambatan tadi, ada sedikit kendala teknis. Sebagai penggantinya, insya Allah nanti akan banyak sekali doorpress, jadi sobat PLU bisa berinteraksi dengan kami, bisa memberikan masukan dan sebagainya. Coaching klinik ini merupakan rangkaian kegiatan PLU Expo 2021 yang dilaksanakan secara online nanti pada tanggal 16 sampai 18 Februari. Nah, mungkin sobat PLU bertanya-tanya, apa sih PLU? Di sini saya lihat tadi banyak sekali yang orang umum ya. Jadi kalau sobat PLU pasti tanya, PLU apa? Apa sih PLU itu dan sebagainya. Nah, jadi bersama dengan kita ada Kak Teddy yang akan sedikit menjelaskan terkait PLU itu. Pada Kak Teddy mungkin bisa join Kak Teddy suaranya. Halo Kak Teddy. Oke, sambil menunggu Kak Teddy, mungkin dari sobat PLU ada yang tahu nih apa itu PLU, bisa tulis di chat mungkin. Apa kepanjangan dari PLU? Nanti akan ada doorpress menarik kalau berhasil. Pertama, yang pertama. Ada, bentar, saya cek dulu. Yang pertama adalah Ahmad Setiawan, menulis Badan Layanan Umum. Oh, ternyata terkenal juga ya PLU ya ternyata. Oke, pada Ahmad Setiawan nanti bisa chat ke admin ya. Akan ada doorpress menarik untuk sobat PLU yang sudah berhasil menjawab tadi. Mungkin Kak Teddy bisa join Kak Teddy? Halo Kak Teddy. Oh. Ya, baik. Mas Budi. Oke. Kak Teddy bisa dijelasin sedikit terkait PLU itu apa Kak Teddy? Mungkin enggak usah lama-lama ya karena sobat PLU udah terlalu lama tadi menunggu narasumber kita yang menarik ini. Mungkin Kak Teddy bisa jelasin mungkin 2 sampai 5 menit mungkin bisa enggak Kak ya? Nanti kalau enggak nanti kita akan kasih link biar sobat-sobat PLU mengerti apa itu PLU. Mungkin Kak Teddy bisa dipin ke Pak Teddy. Nah, siap. Baik, terima kasih ini Mas Budi dan teman-teman semua. Terima kasih juga para narasumber yang sudah menyempatkan diri. Baik teman-teman semua ya, Mas Bro, Mbak Bro, terima kasih sudah menjadi partisipan di acara kita ya, di acara coaching klinik tentang bagaimana menulis artikel di masa pandemi ini dalam rangka PLU Expo 2021. Jadi tadi udah ada tuh, luar biasa tadi PLU udah dikenal tuh Badan Layanan Umum ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong PLU teman-teman semua, itu layanan umum itu sama, itu instansi pemerintah ya. Jadi memang kita ini Badan Layanan Umum itu instansi pemerintah yang diberi fleksibilitas di dalam rangka pengelolaan manajemennya, khususnya pengelolaan manajemen keuangan gitu. Jadi kalau teman-teman, Mas Bro, Mbak Bro semua ini lebih mengenal ya, lebih familiar dengan nama BUMN misalnya gitu ya, Bank Mandiri, Pertamina gitu ya, dan lain BUMN. Nah, kita punya ada satu level sedikit di bawah gitu ya. Karena kalau BUMN kan asetnya keuangannya dipisahkan dari keuangan negara gitu. Jadi swastanya versi pemerintah. Namun dia tetap support. Nah, kalau ini, kalau Badan Layanan Umum ini, dia tetap masuk di dalam instansi pemerintah. Ya, jadi keuangannya, dalam sistem manajemen keuangannya, manajemen pengelolaan organisasinya, entitasnya, itu tetap masuk dalam kerangka pemerintah. Sehingga kalau kita berbicara Badan Layanan Umum, dia instansi pemerintah, ya, yang, nah ini berbeda sama BUMN, Badan Layanan Umum itu instansi pemerintah yang justru tujuannya tidak mencari profit. Nah, tidak mencari profit seperti pemerintah seperti BUMN, tetapi dia justru lebih mengejar kepada benefit yang dihasilkan dari bentuk layanan
bisa jadi layanan kesehatan, bisa layanan pendidikan, maupun layanan lainnya. Jadi itulah keadaan layanan umum teman-teman semua. Nah, dengan kita berharap dengan BLU Expo ini, teman-teman semua, ini badan layanan umum ini dapat memberikan kontribusi yang nyata nih, ya, kepada masyarakat, kepada teman-teman semua. Nanti diharapkan dengan adanya coaching klinik yang dilakukan dalam rangka BLU Expo ini, itu bisa lebih memberi warna bahwa banyak output ya, atau masyarakat teman-teman semua, Mbak Bu bisa lebih meningkatkan kualitas penulisannya, sehingga bisa lebih baik, dan bahkan kalau perlu ini ada lanjutannya ya Mas Budi ya, ini ada lanjutannya di teman-teman semua. Jadi teman-teman sebagai follow up, sehabis coaching klinik ini bisa meneruskan untuk mengikuti lomba menulis yang juga diselenggarakan dalam rangka pre-expo, pre-BLU Expo, ya, dalam rangka rangkaian BLU Expo ini. Nah, itu teman-teman semua sedikit gambaran mengenai badan layanan umum. Begitu, Mas Budi. Oke, terima kasih, Kak Teddy. Sebelum selanjutnya, ke acara selanjutnya, dari Direktur PPK BLU ingin say hello ke kita semua, kepada Ibu Direktur, Ibu Ari Wahyuni. Dipersilakan, Bu. Monggo, silakan. Oke, makasih Mas Budi. Salam sehat buat semuanya. Luar biasa. Ini ada sekitar 200-an, 201, 202 nih meningkat partisipannya. Selamat siang, salam sehat semua. Ini aku lihat ada Iqbal, ada Mas Agus ya yang akan bareng-bareng bersama kita. Kalau boleh ngomong, aku admire loh sama kalian berdua loh. Iya, Iqbal kan suka bikin tulisan ya. Terakhir kamu bikin tulisan itu ya, Iqbal. Dilarang mengutuk hujan ya. Iya, Bu. Keren tuh, ya. Aku suka tuh. Ternyata kamu juga kolumnis di beberapa acara ini. Mas Agus juga influencer kita, ya. Itu keren. Aku kepengen nanti bareng-bareng kita. Dan hari ini luar biasa. Menjadi kebahagiaan kita karena kami PPK BLU ya bisa mengundang Mas Iqbal sama Mas Agus bersama dengan teman-teman yang penulis-penulis, calon-calon penulis nih terkait dengan BLU. Tadi Mas Teddy sudah kenalin BLU itu apa. Kalau tadi dibilang BLU itu sedikit di bawahnya BUMN, kalau aku bilangnya ada sedikit beda juga nih, nambahin nih. Ada persamaan dan perbedaan dari BLU dan BUMN. Ya. Kalau persamaannya sama-sama ya mencari ya mendapatkan keuntungan, memberikan melakukan lay apa mendapatkan keuntungan supaya bekerja bersama-sama seperti BUMN mendapatkan profit. Bedanya ya satu ya kalau BUMN berusaha supaya dia mendapatkan profit untuk dividennya disetor ke negara karena dia asetnya dipisahkan. Tapi kalau BLU semaksimal mungkin untuk layanan. Maka tadi seperti rumah sakit, RSCM, Karyadi, kemudian itu adalah jenis-jenis BLU. Termasuk GBK, teman-teman suka melihat main bola ya. Di sana GBK itu adalah statusnya BLU. Ya. Dan itu BLU itu adalah agennya pemerintah. Di mana itu asetnya aset pemerintah. Nah, ini mungkin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh yang disampaikan Mas Teddy tadi. Dan momennya ini luar biasa sekali. Aku tadi dapat cerita sedikit dari Mbak Rizky tentang bagaimana kehebatannya Mas Iqbal, followernya Mas Iqbal. So ini ada pengikutnya sekian banyak. Aku berharap kiat-kiat suksesnya Mas Iqbal dan Mas Agus bisa di-share ke teman-teman dan insya Allah nanti ya bulan depan kita akan ada expo di mana tulisan-tulisan kalian ini akan menjadi ya penyumbang untuk kemajuan negara kita. Pertumbuhan negara kita karena pandemi ini turun menjadi negatif. Nah, kita bisa maju ternyata
penguat kemajuan suatu negara itu adalah salah satunya dan sekarang yang menjadi hebat adalah karena tulisan. Oleh karena itu, aku berharap dengan nanti mendapat coaching klinik dari Mas Iqbal dan Mas Agus, nanti kami ya yang teman-teman di belakang layar yang selama ini mengawal PLU-PLU ini bisa mendorong ya ikut membangun negara kita bersama-sama untuk memberikan layanan yang maksimal. Itu dari saya, selamat sukses untuk coaching klinik hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur Pengelolaan Keuangan PLU, Ibu Ari Wahyuni, atas sapaannya. Nah, tadi mungkin Sobat PLU mendengar saya menyebut kata pembawa gembira, bukan pembawa acara ya. Ada yang salah dengar nggak tadi? Itu benar, karena saya bukan pembawa acara sebenarnya. Nggak pas kalau saya pembawa acara. Saya adalah pembawa gembira. Meskipun tadi lambat, mungkin sebel dan sebagainya, lah mudah-mudahan dengan ini kita bisa bergembira. Nah, saya ingin tes sih, tes semangat Sobat PLU semua. Apa di siang hari ini yang panas terik ini masih semangat? Ayo, kita gimana ya caranya interaksi? Nah, mungkin bisa dicek, di chat aja ya. Tulis kata speed gitu. Coba secepat mungkin, tulis kata speed. Banyak-banyaknya. Speed. Bisa enggak? Nah, ya itu speed. PLU emang speed ya, cepat nanti. Nanti akan seperti itu speed. Nah, oke, udah cukup lah, udah banyak. Sobat PLU, apa yang bisa membuat kita gembira? Coba. Ketika kita mengikuti kegiatan, ketika kita mengikuti acara, apa yang membuat kita gembira? Satu, pasti dapat ilmu kan ya. Ada ilmu, gratis, dapat sertifikat. Nah, seneng nggak kalau nanti banyak juga door prize, banyak juga hadiah, seneng nggak? Oke, saya coba satu ya. Kita akan kasih, tadi udah ada Pak Ahmad Setiawan, udah dapat door prize berupa voucher belanja. Ini nominalnya nggak tahu, nanti biar panitia yang ngurus kan ya. Saya cuma bagi-bagi, terserah nanti panitia yang isi. Oke. Kita coba apa ya, kita kasih pertanyaan terkait siapa yang tahu arti speed. Coba, boleh resen, kita buka mic-nya. Resen aja, kita dengar suaranya. Nah, resen, Gozi Salam Al-Fatih, host, tolong dijadikan co-host. Gozi. Oke, silakan Kak Gozi, silakan. Apa itu speed itu apa? Speed itu cepat. Nah, apa yang diharapkan dari kata speed kalau Kak Gozi mendengarkan ada speed gitu? Apa yang didengerin? Jadi kita itu cepat banget gitu. Oh, cepat banget. Oke. Jadi speed itu cepat. Nanti Kak Gozi bisa menghubungi admin ya, sampaikan nomor HP-nya biar admin yang mencatat. Nanti admin yang akan ngasih hadiahnya, bukan saya ya. Biarin. Oke, terima kasih Kak Gozi. Mungkin resenya sudah ya, nanti kita lanjut lagi. Akan masih banyak hadiah, masih banyak door prize, jadi jangan khawatir kita interaksi. Untuk kegiatan kali ini, kita akan dipandu oleh Kak Rosid. Mas, Kak Rosid, monggo silakan Kak Rosid. Mana suaranya Kak Rosid? Nah, Kak Rosid ini adalah penulis pegawai di Kementerian Keuangan. Waalaikumsalam, Kak Rosid. Kak Rosid ini penulis di banyak tempat sebagai kemarin saya dengar juga sih tahun lalu mendapatkan penghargaan sebagai pegawai terbaik ya kalau nggak salah dengan menulisnya mungkin ya. Kita. Nah, Kak Rosid sebelum masuk ke sesi acara dengan acara yang sangat keren ya dengan Kak Iqbal dan Kak Agus Mulyadi Mojok Mentok ya. Nanti saya minta izin. Nah, Kak Rosid kan sebagai pegawai itu sibuk ya. Nah, Kak Rosid ini bisa nulis, apa sih yang memotivasi Kak Rosid untuk menulis? Apa jangan-jangan nulis itu bisa menghasilkan duit enggak sih sebenarnya? Coba Kak Rosid jawab dulu sedikit itu Kak Rosid.
Suaranya nggak muncul, Kak Rosid. Udah. Oke, Kak Rosid. Bisa, Mas. Jadi kalau kita mau nulis, ikut lomba. Nah, ini kan kebetulan di BLU ini kan juga ada lomba ya, ada acara lomba ya, lomba artikel, lomba fotografi. Nah, itu teman-teman bisa mengirimkan karya artikel di perlombaan BLU ini. Kemudian nanti banyak hadiahnya. Hadiahnya juga bisa itu nanti menghasilkan uang dari situ. Nah, hadiah-hadiah dari situ nanti bisa teman-teman gunakan untuk apa saja nanti. Bisa, Kang. Oke, baik. Kayaknya kalau di masa-masa gini tuh dapat duit itu senang ya, Kak Rosid ya. Ya, lumayan. Kasih pertanyaan ke itu Kak Rosid. Kasih pertanyaan ke peserta Kak Rosid. Satu pertanyaan. Iya. Dapatkan hadiah Kak Rosid. Hadiahnya ya? Hadiahnya apa, Kak? Apa aja hadiahnya nanti ya. Biar admin yang ngurus kan. Saya kayaknya voucher belanja deh banyak. Ya, admin voucher belanja. Dari pernyataan Ibu tadi, kira-kira ada nggak ringkasan, secara ringkas ada yang mau menjawab nggak? Tadi Ibu mengatakan atau berbicara terkait dengan apa? Ada yang mau jawab? Silakan raise hand. Ya, silakan di raise hand satu mungkin. Susah Kak Rosid pertanyaannya, apa ya? Aja, apa gitu Kak Rosid. Boleh. Jadi, ada yang resen gitu. Itu Kak? Oh, ada yang resen. Kak Aan Wilyana, silakan. Kak Aan, silakan dibuka mic-nya. Oke, Kak Aan gimana? Apa yang tadi ditanyakan Kak Rosid, ngerti nggak? Seperti yang disampaikan sama Ejokin yang tadi ya. Artinya mungkin lebih tapi bisa menyempatkan waktu juga untuk menulis dan menjadi menyebarkan informasi gitu ya terkait kelembagaan kita atau hal-hal yang kita ya, betul sekali Mas Budi. Jadi kita harus menyebarkan hal-hal yang harus kita tahu ke publik ya, terutama di dunia media sosial ini. Jadi perlu kita sebarkan hal-hal yang positif kepada teman-teman kita, kepada lingkaran di sekitar kita, terutama di teman-teman media sosial ya. Jadi betul sekali jawaban dari Mbak Sarah. Oke, okay, baik. Kak Aan nanti bisa narsum hubungi siapa admin, silakan nanti Kak Aan bisa menghubungi admin ya. Selanjutnya daripada berlama-lama di saya kan nanti enek kan. Nanti langsung aja karena saya pembawa gembira, nanti saya akan tiba-tiba masuk, saya akan kasih hadiah, kasih pertanyaan, mungkin tiba-tiba pertanyaan yang gampang-gampang aja. Saya boleh dapat pertanyaan? Boleh nanti ya. Nanti silakan Kak Rosid langsung aja dimulai acaranya. Oke. Okay. Acara santai ya. Bukan seperti model-model seminar apa. Santai aja. Sering membuli demi kebaikan. Boleh, siap. Silakan Kak Rosid dimulai okay. Aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu pejabat yang saya hormati, teman-teman semua yang ikut coaching klinik ya BLU Expo 2021. Alhamdulillah, jadi pada siang hari ini kita bersama narasumber dengan Mas Iqbal, kemudian dengan Mas Agus Mulyadi. Selamat siang Mas Iqbal. Siang Mas Rasid. Oke. Mas Agus Mulyadi sudah join? Sudah Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah pada makan Mas? Nah ini masalah ini memang. Tadi saya dengar ada yang lagi makan soto ya. Gimana Mas kabar? Belum nih, nggak ada sesi kafe break sekarang ini. Gimana Mas? Kenapa? Kabarnya gimana? Alhamdulillah lancar semua Mas. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya kalau dari suaranya kayaknya bukan dari Jawa ya?
Tahu-tahunya. Lokasinya kayak di Jawa ya? Lagi di mana, Mas? Lagi ya, no, Mas, bertapa ini. Oh, bertapa. Kalau bertapa berarti di ini ya, di Bali ya? Waku. Wah, lagi ini ya. Lagi ya, lagi di Bali, Mas. Pariwisata. Bali. Ya, boleh, kalau ada teman-teman teman-teman partisipan yang lagi di Bali, mungkin nanti kita bisa nongkrong-nongkrong lah. Saya agak lama di sini, mungkin sekitar 10 hari kok. Ya. Lagi sibuk apa, Mas, di sana, Mas? Sibuk jalan-jalan lah. Ya jangan nih. Jalan ya. Ambil kerja. Enak ya berarti ya. Kalau di Bali udah ada ini enggak? Pelancong dari luar negeri nggak? Belum sih ya, belum. Belum ya? Cuma saya memang banyak ya? Daerah-daerah yang kantong ini ya. Daerah-daerah yang kantong wisatawan asing belum di sini. Baru ke Kuta. Kuta kan hancur-hancuran ya, Mas ya? Iya. Jadi masih PPKM juga ya, PPKM. Ya. Tapi levelnya level 2-3 mungkin ya. Mas Agus Mulyadi, Mas. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Nah, ini lagi sama istri joinnya? Enggak, istri di belakang. Oh, di belakang. Lagi masak atau lagi nyiapin paparan? Lagi di kamar. Nanti kalau patriarkis ya, istri harus juga. Oh, lagi ditinggal ya, udah tinggal ya. Tuh, Agus menyebut istri di belakang aja itu udah bermasalah itu. Itu kamarnya di depan soalnya itu. Ini direkam loh, Mas. Ada di YouTube loh nanti istrinya denger. Mas Agus Mulyadi lagi sibuk apa, Mas? Apa ya, saya nggak pernah sibuk sih, paling ngurus toko buku. Ini ya, Akal Buku ya? Ya, itu lebih ke sibuk jualan lah ya. Ya, saya sama Iqbal itu sebenarnya sama, kami sama-sama jualan, cuma Iqbal lebih brutal, lebih tidak tahu malu. Gitu. Ya, saya, kalau saya kan lebih apa ya, lebih flamboyan gitu, lebih elegan. Gitu. Mas, kalau lagi PPKM kayak gini, gimana? Jualan bukunya lancar atau ada perubahan-perubahan gitu nggak? Kalau di tempat saya sebenarnya karena buku itu kebutuhan orang yang apa ya agak menengah ke atas ya, jadi sebenarnya tidak terlalu terganggu sih gitu. Jadi orang-orang kalau memang ya dari dulu orang yang beli buku rata-rata ya orang yang di tempat saya menengah ke atas rata-rata gitu. Jadi agak tidak terpengaruh lah pandemi ini. Terus buku-buku yang saya jual rata-rata harganya di atas 60-70 ribu semua gitu. Lumayan berarti ya. Ya. Baik, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi saya akan perkenalkan satu persatu siapa ini Mas Agus Mulyadi, siapa Mas Iqbal. Nah, Mas Agus Mulyadi ini dulu saya sering baca itu karya-karyanya itu di Mojok ya. Mojok.co ya, itu karya-karyanya banyak yang viral juga, jadi banyak yang nge-share juga, jadi makanya sering saya baca itu di halaman media sosial, di Facebook, di Instagram, itu terkait dengan Mas Agus Mulyadi. Sering juga saya lihat di TV, Mas, ya, pernah diundang di apa itu, Dokumen, kemudian Hitam Putih juga pernah, Mas, ya? Ya, tapi itu dulu ya. Dan dulu ya? Karena menulis ya, itu karena saya dulu suka isengnya di foto bareng artis, terus entah kenapa menjadi viral dan jadi viral ya. Nah, tapi sekarang kesini lebih banyak nulisnya, Mas ya? Ya, saya hidup dari menulis lah. Ya, berarti Mas Agus Mulyadi ini selain sebagai storyteller juga rajin menulis di media sosial, di media massa. Kemudian selain itu juga punya toko ya, toko online ya, Mas ya, namanya Akal Buku ya. Baik, itu sekilas tadi terkait dengan Mas Agus Mulyadi. Sekarang beralih ke Mas Iqbal. Mas Iqbal ini, saya kalau sekarang-sekarang ini ya, saya sering baca karyanya itu di Detik. Jadi beliau ini adalah salah satu kolumnis yang artikelnya sering sekali keluar di detik.com. Nah, baik, Mas Iqbal. Saya boleh nanya nggak, kira-kira kenapa kok bisa sampai sering sekali di Detik itu artikelnya dimuat sebagai kolumnis ya? Kalau nggak salah, bukan sebagai kolumnis, tapi kalau di Iqbal kemudian sebagai pengamat media sosial atau praktisi media sosial.
Itu kenapa Mas? Ditulis praktisi itu kenapa? Padahal Mas Iqbal itu penulis terkenal loh. Bagi... Kalau gini Mas, kalau kenapa di detik itu sebenarnya kan karena saya sudah punya kolom tetap di sana ya, setiap hari Selasa sejak November 2016 gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kok sering, tapi memang tetap. Jadi setiap hari Selasa kalau teman-teman yang belum kenal mungkin bisa nengok gitu ya. Mudah-mudahan nengoknya pas tulisannya bagus, karena kadang juga jeblok gitu ya. Kalau pas jeblok kadang malu-malu ngesirnya gitu Mas ya. Kalau soal praktisi media sosial sebenarnya itu kan bingung aja Mas. Karena saya ini nggak punya label dan nggak punya kompetensi. Kuliah juga nggak jelas gitu kan. Terus habis itu jadi penulis juga, terutama pada awal-awal waktu itu ya, sekitar 2016 itu juga belum begitu yakin apakah mau melanjutkan langkah untuk menjadi penulis atau tidak gitu ya. Jadi kalau label pengamat praktisi media sosial itu kemungkinan itu saya tulis sekitar sampai sekitar tahun 2017-an. Kalau belakangan ini saya sudah menulis label ya bio yang cukup pede gitu ya, penulis tinggal dibantul udah kayak gitu. Belakangan lagi saya tulis bisa ditemui di akun Instagramnya, itu gara-gara sudah minder sama Agus, follower saya nggak nambah-nambah juga tak tulis di situ. Nah Agus kemarin tulis di detik tulisnya, mengelola toko buku kecil bernama Akal Buku ya, dia di mana-mana itu dijadikan kesempatan untuk iklan itu. Lumayan itu Mas, kalau ada yang beli kan lumayan nanti Mas ya. Tadi kalau ini Mas, gimana cara kadang-kadang kan gini ya, saya temui beberapa teman-teman itu kan, adik-adik yang pengen nulis, itu mau nulis satu paragraf aja susah. Kira-kira Mas Iqbal punya ini nggak tips? Gimana okay, sih? Okay. Biar ini berarti udah masuk ya? Satu paragraf dulu. Udah masuk di obrolan ya Mas ya? Oke. Nah oke, okay. Ini mungkin sudah masuk di obrolan. Kalau ini kan seringkali ya, seringkali sebenarnya di setiap, hampir setiap forum ya, kesulitan utamanya adalah memulai. Cuma kadangkala begini, yang banyak sekali tidak disadari oleh banyak sekali ya, teman-teman yang memulai menulis, untuk memulai pun bahannya belum cukup gitu, gitu Mas. Jadi kadangkala gini, saya ketika ada teman-teman yang mau belajar atau memulai menulis esai misalnya, terus Mas aku tuh mau nulis esai tentang apa? Bukan tentang apa gini. Misalnya apa? Coba Mas Rosyid sebut satu peristiwa viral yang terakhir apa? Yang terakhir ini ya. Nah ya, rame apapun yang rame, entah itu politik, entah itu... Yang kemarin itu, yang apa, ada pendemo... Dibanding ya? Oke. Nah, terus nanyanya kayak gini kadangkala. Mas, aku tuh mau nulis tentang itu, kasus mahasiswa demo terus dibanting itu, cuma nggak tahu memulainya dari mana. Loh, sebentar, kamu mau nulis apa? Nulis esai gitu. Loh, terus yang mau disampaikan apa? Ya tentang demo demonstran yang dibanting itu. Lah itu nggak cukup jadi ide gitu, itu belum, bahannya belum cukup gitu ya, saya katakan semacam itu. Kamu itu sudah punya bahan apa belum? Sudah apa? Ya itu tentang yang dibanting itu belum bahan gitu ya. Jadi saya berkali-kali menyampaikan semacam itu. Ada banyak sekali teman yang bahkan yang ikut kelas reguler saya mulai menyisipkan iklan ini Gus. Itu yang seringkali tidak paham bahwa ketika kita menulis itu ada dua jenis tulisan lah gitu, kira-kira gitu. Ada tulisan yang sifatnya itu sebatas informatif, kita menuliskan, menceritakan, ada satu objek yang kita rangkai ke dalam kata-kata, terus kita bahasakan ulang gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya gagasan, atau pandangan, atau perspektif. Nah kalau yang sifatnya pandangan atau perspektif, kita itu harus punya dua unsur gitu ya, untuk membentuk sebuah ide. Dua unsur itu adalah apa? Yang satu ada objeknya yang diceritakan ini, yang kedua ada perspektifnya. Tidak bisa hanya satu saja. Jadi kalau ada kasus mahasiswa dibanting, terus kenapa? Nah, terus kenapanya itu harus selalu kita tanyakan kepada yang mau nulis, gitu, kepada diri kita sendiri. Terus kenapa itu apa? Pandangan kita atas ini apa? Apa kita mau memberikan makna, atau kita mau memberikan sebuah kritik sosial, atau kritik kepada, katakanlah, pengelola negara, meskipun saya berjumpa dengan para ini ya pegawai negara, tetapi dalam konteks ini kan, harus ada gagasannya dulu. Nah, kalau belum ada gagasannya, yang mau ditulis apa? Ya, belum tahu. Nah, langkah pertamanya, sebelum memulai langkah itu tadi ya, Mas ya? Iya. Kalimat pertamanya apa? Ya, harus punya gagasan dulu. Kalau sudah punya gagasan, nanti baru kita bicarakan kalimat pertamanya apa, misalnya gitu. Paragraf pertamanya apa? Nah, barulah di situ. Cuma tadi, mungkin saya belum akan langsung menjawab pertanyaan pertama tadi. Cuma, sebelum menulis itu memang harus ada ide. Seringkali banyak sekali orang yang ngeklaim saya itu
mengalami writer block ya Mas. Writer block kenapa? Ya itu nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Ternyata belum punya ide. Itu bukan writer block, itu memang belum punya ide gitu. Gitu Mas. Oke, okay, oke. Okay. Baik. Itu tadi ada slide-nya nggak sih Mas? Nggak ada ya? Jangan, itu sudah dipesenin sama Mas Budi tadi, nggak usah slide-slidean, kita ngobrol aja nanti lebih lanjut. Cuma nanti, memang ada yang kasih. Mas Agus tadi udah bisa loh. Udah Mas, itu saya dapat bocoran itu udah semalam. Gimana dong berarti? Kayak dipakai slide-nya. Ya tidak apa-apalah. Ya memang hidup ini memang harus begitu ya. Iya. Sesuai perkiraan gitu. Baik. Ini kembali saya ke Mas Agus. Mas Agus, ini kan tadi kita membahas terkait dengan gimana menggali gagasan ya. Kira-kira kalau dari Mas Agus nih, kita menggali gagasan atau menulis paragraf itu kira-kira berawalnya dari mana Mas? Itu kalau dari Mas Agus kan kalau di Mojok itu kan lumayan, wah langsung apapun langsung ditulis gitu kan. Itu kira-kira gimana Mas cara menggali biar kita itu minimal dapat satu paragraf lah? Saya gabung saya hubungkan ke persoalan storyteller dulu ya. Sebenarnya saya sama Iqbal itu dua penulis yang kami walaupun sama-sama besar di Mojok ya. Aku sama Iqbal itu sama-sama besar di Mojok, tapi kami sebenarnya dalam gaya penulisan punya dua kutub yang berbeda ya. Iqbal itu lebih sering menulis tentang gagasan. Saya itu cerita gitu. Jadi bagi saya ya menceritakan sesuatu, storytelling itu menjadi hal yang menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena ini saya itu sebenarnya cukup terobsesi ya, mohon maaf ini saya cukup terobsesi menjadi seorang pesohor di media sosial gitu. Mungkin ini hal yang mungkin tidak banyak orang berani mengakui ya. Iqbal mungkin juga tidak mengakui ya. Ngaku kok aku. Oh mengaku ya. Ya saya dan Iqbal itu kan terobsesi menjadi pesohor media sosial. Kenapa ya? Karena saya mencari uang dari situ gitu. Semakin banyak follower, semakin banyak buku yang terjual gitu. Dan ya itulah kenapa saya harus menjadi seorang seleb Facebook, seleb Twitter, selebgram dan apapun itu ya. Nah persoalannya di media sosial sekarang ini adalah kita itu cenderung menjadi netizen yang visual minded. Visual minded itu dalam artian orang-orang yang punya visual yang bagus ya. Dalam artian kalau lelaki ya, kalau cowok ya cakep, kalau cewek ya cantik gitulah ya. Mereka punya modal yang jauh lebih meyakinkan ya untuk menjadi seorang seleb di media sosial gitu. Nah, Anda semua tahu ya, saya bukan tipikal orang yang masuk dalam golongan itu ya. Saya bukan orang yang ya cakep gitu. Saya wajah saya tidak impresif ya, sangat agraris gitu. Dan apa senjata yang bisa saya gunakan untuk menarik orang-orang agar mau mengikuti akun media sosial saya, mau melirik konten saya? Ya salah satunya adalah dengan membuat cerita gitu. Kenapa ya? Karena cerita itu adalah salah satu hal yang sangat mudah untuk diingat oleh orang-orang. Jadi kalau dalam istilah dunia penulisan dulu ada genre namanya personal literatur ya. Ya sering disingkat pelit. Personal literatur itu dulu genre yang dipopulerkan oleh Raditya Dika. Jadi kita menuliskan tentang kisah-kisah keseharian, menuliskan tentang teman-teman sendiri, menuliskan tentang keluarga gitu. Dan ternyata itu adalah konten yang ada loh orang yang suka dengan konten seperti itu gitu. Bukan bahwa itu adalah mungkin orang berpikir ya elah kamu siapa sih sok-sokan nulis soal dirimu sendiri gitu, megalomaniak gitu istilahnya. Cuma belakangan ternyata ya di tengah konten media sosial yang sangat banyak itu, orang-orang itu tertarik dengan kisah-kisah personal gitu. Dan saya membuktikan itu gitu. Saya dulu ketika awal-awal di Mojok, saya menulis kisah-kisah personal saya. Kalau dulu kan juk-juk soal jomblo gitu, tahun 2013-2014, itu relate bagi banyak orang. Saya nulis soal kejombloan saya waktu itu dan ya itu ternyata ada kok yang baca gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk memulai menulis dalam konteks memulai paragraf awal gitu, ya saya merasa agak tidak mengalami kesusahan karena saya menulis apa yang saya alami gitu. Beda dengan misalnya Iqbal ya, Iqbal harus mengamati isu kemudian mencari gagasan dan lain sebagainya gitu.
ya saya enggak, saya kadang pada titik tertentu tidak butuh gagasan gitu. Saya hanya butuh pengalaman pribadi saya untuk saya tulis. Jadi saya lebih sering menghabiskan banyak waktu itu ya mengamati apa yang pernah saya alami gitu. Jadi saya merasa tidak punya banyak masalah besar ya dalam dunia menulis, karena saya cenderung menulis tentang kisah-kisah pribadi, menulis tentang keseharian gitu. Saya jarang menulis soal gagasan, agitasi, perspektif, itu jarang sekali. Pernah tapi sangat jarang gitu. Ya kan ada apa? Saya punya teman-teman yang lucu, punya istri yang bisa ditertawakan kisahnya, punya orang tua yang kebetulan lucu juga gitu. Lingkungan tempat tinggal saya itu mendukung bagi saya untuk bisa menulis gitu. Buku pertama saya itu saya menulis tentang teman-teman saya. Hampir 90% kisah teman-teman saya. Begitupun dengan buku kedua gitu. Kemudian buku ketiga saya nulis soal bapak saya. Jadi ya saya itu sebenarnya hanya menceritakan ulang kisah-kisah yang sudah pernah dialami oleh teman-teman saya, bapak saya, istri saya, diri saya gitu. Jadi saya merasa tidak pernah mengalami kesulitan yang cukup berarti untuk memulai menulis. Saran saya sih kepada orang-orang yang memang ingin memulai dunia menulis ya, ya mulailah dengan menulis kisah-kisah pribadi, kisah-kisah keseharian gitu. Karena menulis seperti itu tidak butuh gagasan gitu. Anda hanya menulis apa yang Anda alami ya. Nanti Anda mungkin akan semakin bertumbuh, kemudian mulai butuh untuk menulis gagasan, dan kemudian mulai sering lagi untuk mencari perspektif gitu. Tapi itu kan butuh proses. Tapi kalau memang ingin memulai menulis dari awal, dari nol, ya saran saya mulailah untuk menulis kisah-kisah keseharian. Itu yang paling mudah karena Anda yang paling menguasai itu. Gitu. Itu Mas. Baik. Ini menarik Mas. Jadi kan Mas Agus ini kan storyteller ya. Ya. Mas, ini kan kebetulan ada lomba nih Mas. Lomba artikel BLU ya. Nah, yeah. Dari kegiatan kita hari ini, dari coaching klinik ini, itu kira-kira bisa nggak ditarik atau ditulis kemudian menjadi sebuah diikutkan lomba? Bisa, sangat-sangat. Kira-kira gimana Mas? Kalau dari alurnya Mas Agus nih, kira-kira paragraf pertama aja dulu. Jadi untuk memulai, jadi untuk Salah satu hal yang paling menarik dari storytelling sebenarnya adalah memadukan kisah personal dengan gagasan ya. Ini level yang lebih naik daripada pelit tadi ya, personal literatur ya. Saya misalnya pernah menulis soal pengalaman saya bikin paspor. Mungkin barangkali ada yang baca beberapa waktu yang lalu di Facebook saya. Saya menulis pengalaman saya bikin paspor. Itu kan sebenarnya pengalaman yang saya pikir semua orang pernah merasakannya gitu. Tetapi sebelum menceritakan pengalaman bikin paspor itu, saya menceritakan kenapa saya harus bikin paspor gitu. Kenapa saya jarang berwisata? Kenapa saya merasa bahwa saya harus bikin paspor gitu. Jadi ada latar belakang personal yang kemudian itu dituliskan dan itu menjadi menarik ya. Orang-orang bilang bahwa dalam konten media sosial itu orang itu tidak suka dengan berita tapi suka dengan cerita, itu yang sering para storyteller katakan ya. Jadi orang-orang itu cenderung tidak suka berita, mereka lebih menyukai cerita gitu. Nah sebenarnya pengalaman bikin paspor itu kan sebenarnya hal yang remeh dan orang bisa cari itu di situsnya Dijen Imigrasi misalnya, itu bisa dicari. Tapi kisah-kisah pengalaman kenapa saya merasa perlu bikin paspor. Jadi saat itu saya merasa karena istri saya itu sangat suka film India. Jadi ketika nonton film India itu istri saya terpukau dengan pemandangan alam pegunungan India gitu. Dan saya menuliskan bahwa istri saya itu berkali-kali mengajak saya untuk pergi ke India gitu. Mungkin istri saya mengira kalau saya ke India itu tampang saya menjadi lebih Bollywood atau apapun gitu. Jadi ada pengalaman personal seperti itu yang kemudian saya ceritakan gitu. Jadi apapun itu kita selalu bisa menyampaikan sesuatu dan kemudian dipadukan dengan pengalaman personal gitu.
orang itu cenderung suka dengan pengalaman personal gitu. Orang suka dengan pengalaman personal terlepas bahwa orang itu terkenal atau enggak gitu. Kalau kita saya di Facebook kenal banyak teman-teman yang dalam artian mereka tidak terkenal, tetapi mereka selalu punya cerita yang menarik sehingga di lingkungan pertemanan Facebook itu orang-orang suka dengan tulisan dia gitu, walaupun dia bukan orang terkenal. Misalnya di Facebook kan hubungan pertemanan sangat komunal banget ya, komunal banget, sehingga Iqbal misalnya, banyak orang-orang teman-temannya Iqbal itu ya sampai sampai tahu anaknya Iqbal itu sekolah di mana, Iqbal itu piknik di mana, orang sampai tahu bagaimana sifatnya Iqbal, itu kan tentu dari apa saja yang dituliskan Iqbal di Facebook gitu. Nah, itu pun yang bisa kita pakai gitu. Kita bisa menceritakan satu isu, menceritakan satu hal dengan menghubungkan pengalaman personal kita gitu. Saya pernah menulis soal pengalaman sunat ala militer misalnya. Jadi ketika orang heboh soal teknologi sunat di era sekarang, kan ada tuh sunat yang sunat sambil PS gitu, ada pengalaman teknologi sunat laser hanya 5 menit gitu, atau sunat sambil PS, sunat tidak sakit. Jadi ketika muncul iklan-iklan itu, saya kemudian tertarik menceritakan pengalaman sunat saya dulu waktu kecil gitu. Dulu saya sunat di akademi militer gitu. Saya itu dulu sunatnya massal gitu. Saya bareng teman-teman saya itu sunatnya massal gitu. Karena saya sebenarnya tidak berani sunat, tapi teman-teman saya satu kelas itu ternyata pada daftar sunat massal gitu. Saya itu takut sunat, tapi saya lebih takut dikatai pengecut oleh teman-teman saya karena nggak berani daftar sunat itu. Makanya saya daftar, kemudian saya ceritakan tuh kisah pengalaman sunat di akademi militer itu. Jadi ada benang merah antara iklan sunat modern dengan pengalaman saya sunat waktu kecil gitu. Jadi kita bisa menghubungkan dua hal gitu, dari pengalaman personal dengan apapun yang ingin kita sampaikan. Itu Mas. Baik. Ini menarik ya, soalnya dari cerita-cerita keseharian bisa diangkat ya menjadi sebuah artikel, sebuah tulisan. Kalau Mas Iqbal, Mas, kadang kalau kita nulis di Facebook ya, atau menulis caption di Instagram, kadang yang nge-like itu kan ada yang nge-like dikit, bahkan ada sama sekali nggak ada yang nge-like. Itu gimana Mas? Kadang kita udah nulis capek-capek, terus wah nggak ada, kayak nggak ada penghargaan nih dari teman-teman kita. Nah itu gimana menurut Mas Iqbal, Mas? Untuk apa? Mas Rasid mengalami itu toh, Mas? Mas Rasid mengalami itu toh, mengalami nggak ada yang nge-like gitu ya? Nah, dulu pernah, dulu. Udah, deactivate aja. Gini mas, sebenarnya kan yang namanya, tadi Agus sudah bercerita banyak ya, yang namanya konten dalam ruang-ruang digital itu kalau saya amati dari proses yang selama ini katakanlah saya menjalani itu, saya mengikuti itu, sekaligus saya melakukan trial and error di situ, bereksperimen di situ ya, terus saya mencoba mencari benang merahnya. Itu apa yang menjadi blak yang akhirnya pada menjadi rumus tentang penulisan-penulisan di medsos itu terjadi karena ini Mas. Kita itu ketika sudah masuk ruang medsos itu ada satu bentuk komunikasi yang baru ya, yang berbeda dengan era pradigital. Kalau era pradigital itu kan yang namanya komunikasi yang tersebar itu kan selalu sifatnya satu arah dari atas ke bawah ya. Jadi katakanlah gambarnya dari pemerintah gitu kan. TVRI, RRI, dulu kan kayak gitu ya, terus ada masuk ke koran gitu. Ini warga masyarakat, katakanlah kita gitu ya. Kita itu, enggak ding, Mas Roset pejabat nih ya. Udah kami ini ya Mas ya. Itu kami ini kan, jadi selalu hanya berposisi menjadi resipien lah, ya menjadi penerima informasi gitu ya. Kita tidak mendapatkan ruang yang luas untuk menjadi produsen informasi. Sementara kalau sekarang ini kan semua bisa menjadi produsen informasi kan. Semua bisa mengkreasi itu. Kalau dulu mau ngirim nulis ke Kompas saja harus empot-empotan saingan 50 kali baru diterima. Kalau sekarang nggak ada yang baca ya kita posting di medsos gitu kan, di Facebook. Akibatnya apa? Ada terjadi suasana kesetaraan ya. Jadi setiap orang itu sekarang bisa berposisi menjadi produsen wacana itu. Dan di saat yang sama ada ruang-ruang yang diberikan oleh para pemilik medsos itu ya.
konspirasinya Zuckerberg ini, itu memberikan ruang untuk ini, untuk dialog ya. Jadi kalau dulu itu kayak katakanlah di zaman saya dulu, zaman saya masih muda-mudanya dulu, saya baca tulisan misalnya tulisan Pak Umar Khayyam gitu ya, baca esainya Umar Khayyam. Itu ketika ngomong bagus ya, bagus. Udah, tapi saya tidak bisa mengkomunikasikan kepada Pak Umar Khayyam. Saya tidak bisa memberikan komentar, Pak keren banget tulisannya, nggak pernah. Tapi sekarang semuanya bisa. Semuanya saling bisa berkomunikasi. Posisinya sudah setara, ya kan? Setara itu dalam arti sama-sama bisa memproduksi wacana, bisa mengkreasi, menjadi konten kreator, siapapun sekarang bisa. Komunikasi lebih dekat. Kita, kalau dulu ya, dulu saya baca tulisan Gunawan Muhammad gitu, ya cuma tinggal, wah keren gitu aja ya. Atau kalau pas nggak suka ya nggak suka, tapi ya mosok wani-wani ini nggak suka sama Gunawan Muhammad. Walak, ya. Tapi sekarang Mas Gunawan Muhammad itu juga bermedsos, ya kan? Dia punya Facebook. Kalau dia posting, ya kita bisa nge-like. Kalau seneng bisa komentar. Kalau dibales, ya kalau pas lagi beruntung juga bisa dibales. Artinya apa? Ada semacam gini, antara produsen wacana dan konsumen wacana itu sekarang sudah bisa saling bersambut, saling berkomunikasi dan berinteraksi erat gitu ya Mas ya. Jadi di situ ada suasana apa? Iklim kesetaraan yang pertama. Yang kedua adalah kedekatan. Dan itulah yang membentuk mana yang disukai dan mana yang tidak gitu. Itulah kenapa kalau mau ngomong tentang apa Gus buku Neseng diwoco si Kales yang terkait apa itu? Yang pernah disebutkan waktu di Kalipa itu untuk buku yang pakai rumus-rumus bagaimana menyebar menciptakan konten yang bagus itu loh. Ada rumusnya step itu ya, ada rumusnya step itu selalu tapi lupa judul bukunya. Ya itulah pokoknya ya. Nah, ada satu poin di situ yang mengatakan bahwa salah satu konten yang disukai di era media digital, khususnya era media sosial, itu adalah konten yang memunculkan emosi. Memunculkan emosi itu caranya bagaimana? Gitu. Memunculkan emosi itu yang seperti apa? Emosi itu ya oke lah, bisa ngomong Anda emosi ngamuk, ada peristiwa gini, wah penistaan, itu juga emosi. Gitu ya. Tapi emosi itu emosi-emosi positif, kasih sayang, dan sebagainya. Bagaimana kita mentransfer suasana, membangun suasana yang membangkitkan emosi bagi pembaca. Gitu ya. Dan itu, kembali ke Agus tadi, bisa dibangun lewat apa? Story. Gitu ya. Emosi itu kan bisa dibangun dengan story, bukan dengan rentetan data-data spesifik, data katakanlah statistik itu nggak bisa. Jadi daripada katakanlah misalnya, kita melihat kitabisa.com. Kitabisa.com itu kan fenomenal sekali untuk crowdfunding. Gitu. Aduh, aku jadi ingat dibikin akun Kitabisa sama Kalis, belum tak apa-apa ini. Oke, nah, itu gini, kalau pada satu ketika, gini Mas Rosid, ada yang misalnya di kitabisa.com nggak pernah ada tulisan tahun ini 5 juta pengangguran terdampak pandemi muncul di Indonesia, maka mari menyumbang. Itu enggak jalan, enggak main. Yang main adalah apa? Ada gambar, ya, ada gambar, foto. Namanya sebut saja namanya Pak Bambang. Mohon maaf ada Pak Bambang enggak ya? Mohon maaf ya kalau ada Pak Bambang. Pak Bambang sudah katakanlah nih, sudah 3 bulan ini Pak Bambang kehilangan pekerjaan. Sehari-hari sebelumnya dia menjadi tukang becak misalnya di Malioboro. Sementara di masa pandemi ini Malioboro yang hidup dari wisatawan tentu saja sangat sepi. Pak Bambang tidak lagi bisa mengantarkan turis ke toko-toko bakpia misalnya kayak gitu. Dia tidak lagi bisa menemukan apapun sebagai harapan hidupnya. Katakanlah begitu ya. Itu yang terjadi adalah apa? Pembaca merasa dekat dengan siapa yang diceritakan. Siapa Pak Bambang? Dia tidak lagi melihat angka. Artinya ada apa Mas? Ada kedekatan. Kedekatan membangun apa? Membangun emosi gitu ya. Dan emosi yang muncul itulah yang biasanya menggerakkan ini, persuasi, bagaimana orang bisa bergerak itu karena kedekatan dan emosi itu tadi. Maka di kitabisa.com semuanya cerita gitu ya. Ada sosok, ada bagaimanapun apa? Model-model story itu tadi. Nah, makanya di cerita Agus itu banyak sekali yang suka gitu. Kenapa? Ada emosi yang dikembangkan, ada emosi yang dibangun, ada lagi sisi lain misalnya humor gitu ya. Dan itu yang terjadilah kedekatan. Jadi jangan terlalu ndaki-ndaki dengan analisis kalau di medsos. Bercerita saja. Saya juga pencerita di medsos meskipun tidak serajin Agus. Saya ceritakan tentang hubungan saya dengan ibu saya, tentang anak saya, tentang kadang-kadang dengan kelinci-kelinci saya. Di situ kan yang terjadi adalah emosi itu. Gitu ya. Itu makanya orang suka. Dan kadang-kadang lagi nih, daripada kita membahas satu analisis yang daki-daki gitu ya, orang justru lebih suka cerita yang menyentuh hati.
menyentuh hati itu tapi tetap unik ya, jangan kok terus wah Mbak Imbuang bagi-bagi duit aku tersentuh suka sekali ha itu udah bosan kayak gitu ya, tapi ya follower dia banyak banyak yang curhat ya kayaknya gitu ya. Tapi gini Mas Rosid, ini terakhir ya buat penutup sebelum saya kembalikan ke Mas Rosid. Meskipun Agus itu melihat saya sebagai seorang yang menulis lebih suka dengan analisis, tetapi sebenarnya kami ini punya satu kesamaan. Bukan cuma soal mojo ya. Tapi saya selalu memulai juga dengan cerita gitu. Saya itu juga suka bercerita dan cerita-cerita saya juga personal gitu. Kadangkala memang berbau analisis yang kata isu politik enggak pernah, Gus. Isu-isu sosial lah gitu ya. Tapi tetap titik berangkatnya itu dari cerita. Karena kalau dari cerita itu memang benar banget Agus ya. Kita bisa menghidupkan suasana itu. Kenapa? Karena kita mengalami sendiri. Beda kalau kita menceritakan peristiwa orang lain ya. Nah, gini, saya tak ambil contoh saja. Tadi saya sudah Google tak ambil sampel mana yang pakai cerita. Nah, saya itu Mas pernah satu ketika kemarin saya habis posting di Instagram, pasti banyak teman yang sudah baca ya. Tahun 2000 sebelum pandemi lah ya, saya ada acara di Unhas itu di Makassar, terus habis itu di pesawat saya jejeran sama seorang kulit putih ya, bule gitu. Terus saya ajak-ajak ngobrol gitu kan, terus dia orang Israel ternyata. Masuk pakai ini paspor Uni Eropa gitu. Terus dia nanya, "Ngapain kamu ke Makassar?" "Oh, saya mau ngasih ini ke universitas di sana, pelatihan penulis. Saya seorang penulis." Gua sudah belagu gitu kan. "Wah, saya seorang penulis." Ternyata dia bilang, "Oh, aku juga penulis, Mas." Ya enggak pakai Mas ya. "Aku juga penulis," gitu ya. "Aku juga penulis." Loh, aku udah nulis 14 buku. Wah, saya langsung melungkret gitu ya, Mas. Langsung enggak jadi enggak pede, tadinya udah sombong gitu kan. Ternyata dia bilang, "Dari 14 bukuku itu 3 judul sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh sebuah penerbit di Dallas, Amerika," dia bilang kayak gitu. Dan itu adalah novel thriller. Dan dia cerita namanya Yigal itu ya. Pak Yigal itu bilang, "Gini, aku tuh kalau nulis novel thriller selalu menghabiskan waktu sampai 1-2 minggu untuk menyelesaikan halaman pertama novel." Kenapa? Karena hidup matinya novelku itu ada di halaman pertama. Wah, maksudnya apa? Ya pembukaan. Orang itu kalau pembukaannya sudah jelek, maka kesan setelahnya akan jelek. Orang tidak akan melanjutkan. Sebenarnya ini prinsip yang terjadi pada apapun ya, pada perjumpaan. Enggak tahu Agus dulu ketemu Kalis pertamanya jelek apa bagus? Ya jelek. Teori-teorinya atau enggak berlaku itu ya. Yang lain lah misalnya perjumpaan saya dengan Mas Budi itu misalnya ya, kesan pertama enak, setelahnya enak, kesan kita dengan yang lain enak dan seterusnya. Nah, baru kemudian saya ingat ternyata benar juga ya. Saya baru sadar di saat itu 2019. Tulisan yang sifatnya esai, tulisan pendek, artikel pun semacam itu. Kuncinya itu ada di paragraf pertama. Kalau paragraf pertama sudah membosankan, pembaca tidak akan melanjutkan. Nah, salah satu yang tadi disebut Agus tadi, ya, orang tidak suka dengan berita. Kalau Anda membuat pembukaan, jangan menuliskan ulang berita yang sudah diketahui publik. Wah, itu yang paling menyebalkan itu. Pandemi sudah berlangsung 2 tahun. Awalnya virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Waduh, itu udah menyebalkan banget itu. Siapa yang nggak tahu? Semuanya sudah tahu. Kalau semuanya sudah tahu, jangan ditulis. Ngapain Anda itu ngajari orang yang sudah tahu. Apalagi sampai 1 halaman itu isinya cuma review. Membosankan. Maka gitu ya, bisa menyodorkan banyak hal yang orang lain tidak tahu. Misalnya, sampaikan kesimpulan di depan. Jelas, kesimpulan dari pikiran Anda. Atau ini cara Agus yang ternyata juga saya refleksikan ke banyak tulisan saya. Orang suka dengan cerita. Dibukalah dengan cerita ringan. Dan cerita ringan itu selalu baru. Kenapa? Yang mengalami kan kita. Pembaca tidak tahu dengan cerita saya. Wong itu pengalaman personal, Kak. Dan kita harus memilih mana cerita yang unik, gitu kan. Nah, makanya misalnya saya ambil contoh. Saya lihat tadi Google ketemu judulnya Bertetangga di Tengah Pandemi. Saya bacakan satu paragraf aja ya. Foto itu masuk ke grup WhatsApp RT36 RT saya. 2 orang, laki-laki dan perempuan, tampak melambaikan tangan. Yang lelaki berkaus hijau, yang perempuan berbaju merah bata. Keduanya bermasker, tapi gurat kecil di sudut mata mereka menunjukkan dengan jelas mereka sedang tersenyum atau bahkan tertawa. Gitu. Nah, saya menggambarkan itu dalam sebuah bentuk citra visual agar pembaca bisa membayangkan, pembaca bisa ikut mengalami apa yang saya saksikan, ada sebuah foto. Itu sebenarnya saya ingin menyampaikan, nanti ya secara panjang saya akan menyampaikan, bahwa saya itu begitu beruntung berada di sebuah kampung yang di situ itu
support sosial antara satu sama lain dalam itu dua orang tadi maksudnya dalam kondisi dia karantina COVID ya. Ada support sosial yang sangat positif gitu ya, yang itu membuat kami bisa bertahan. Nah, saya cuma menyampaikan betapa sekarang ini yang namanya support sosial itu kadang-kadang jauh lebih penting ya, atau sama pentingnya dengan support medis, support kesehatan. Nah, memulai dengan cerita itu, cerita personal itu boleh ya, memulai esai dengan cerita personal, kisah personal yang kecil-kecil sehari-hari, pengalaman pribadi kita. Saya sih, saya sangat sering bercerita tentang tetangga-tetangga kampung saya, terus grup ronda saya punya, saya grup ronda malam minggu punya ya. Saya ceritakan di situ. Tapi terus kemudian kalau mau dijadikan esai, nanti cerita kecil itu diperluas, Mas. Diperluas menjadi pembicaraan yang publik gitu ya. Saya pernah misalnya cerita tentang anak saya ketabrak orang India waktu di saya masih di Australia. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya menceritakan tentang konsep pendidikan multikultural gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kalau esai. Tapi yang diceritakan Agus tadi, tidak usah esai pun juga bisa menjadi cerita yang menarik gitu ya. Itu bisa dituliskan di medsos atau kalau di Mojo istilahnya esai suka-suka ya, Gus ya. Esai suka-suka. Ada cerita unik di situ, tetap ada pilihan atas konten yang unik. Jangan kok sembarang asal cerita, tidak, tapi tetap juga dipilih keunikannya. Nanti cara memulai tulisannya seperti tadi, jangan mengulang apa yang sudah menjadi informasi publik, ceritakan saja. Satu tips kecil, biar teman-teman enak ya, bisa membayangkan. Kata pertama itu sebisanya kata benda. Nah, itu nggak tahu apakah itu teori yang benar atau tidak, saya mencoba merumuskan sendiri. Saya ingat, ini kan tadi ya, foto itu masuk ke grup WhatsApp RT36, itu sudah kata benda kan, foto. Daripada memulai dengan pada suatu hari gitu kan. Bosan banget ya. So yesterday. Itu Mas, mudah-mudahan enggak kepanjangan. Saya kembalikan. Oke, baik, baik. Ini boleh ya disambi ngopi ya Mas ya. Kalau teman-teman di rumah kan enak tuh kalau misalnya kita dengerin paparan ini sambil ngopi, sambil makan gorengan. Mungkin saya dibagi-bagi tapi Mas. Hah? Gimana? Ngopinya dibagi-bagi lah, ini nggak ada ngopi sini. Boleh-boleh, nanti-nanti Mas ya. Mungkin saya pengen tahu dari respon dari teman-teman ini, ada nggak siapa yang punya pertanyaan yang paling duluan terkait dengan Mas Iqbal atau Mas Agus? Nanti seperti kata Mas Budi tadi, dia punya bonus ya, hadiah ya. Baik. Siapa tadi yang pertama? Mbak Wiwit ya? Oke, Mbak Wiwit, jadi boleh silakan panitia untuk membuka. Halo. Ya, silakan Mbak. Saya punya pertanyaan untuk Mas Iqbal sih tadinya. Mas Iqbal, sebelumnya gini, Mbak Wiwit dari mana asalnya? Saya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya, Jawa Timur ya? Iya. Ya, lagi kuliah atau kerja? Saya ibu rumah tangga yang juga ngambil nulis, Mas. Iya, ya, saya blogger. Mas Iqbal, saya sering punya kegelisahan gitu terkait ya lingkungan sekitar, pendidikan, atau apa yang sering kita lihat di sekitar kita gitu. Cuman ketika mau dituangkan dalam bentuk opini atau kritik sosial itu, kadang itu suka ngeri-ngeri sedap gitu, Mas. Karena UU ITE itu ternyata mengerikan gitu, efeknya, dampaknya gitu. Kira-kira gimana sih Mas kita bisa menuangkan kritik sosial, opini, tapi dengan cara yang lebih persuasif, tidak menyinggung, tidak mudah menyinggung orang lain gitu. Jadi tidak amanlah dari UU ITE gitu Mas. Terima kasih. Bisa langsung dijawab Mas Iqbal? Oke, siap. Ini pertanyaan salah satu pertanyaan bestseller di mana-mana ya. Orang itu begitu ketakutan hidupnya itu. Katanya tadi Mbak Wibit itu punya kegelisahan, tapi tidak diiringi keberaniannya. Wah, itu kegelisahan yang tidak diiringi keberanian hanya akan menghasilkan, apa, teruskan titik-titik jadi kuis nanti. Nah, gini Mbak, pertanyaan. Menjadi kegabutan. Gini Mbak, pertanyaan. Ini pertanyaan mendasar banget yang sifatnya fakta. Ya, pertanyaan saya adalah menantang Mbak Wibit untuk menyodorkan fakta. Pernahkah Anda melihat orang yang tersambar UU ITE karena menuliskan artikel, opini, dan sebagainya? Pernahkah? Hadirkan kasusnya ke depan saya. Tidak pernah, Mbak. UU ITE itu semuanya karena celetukan medsos. Celetukan, bikin meme, nge-tweet, nyamber, terus habis itu menyebarkan informasi kayak apa. Kenapa? Karena kita itu saking
minimnya literasi media kita. Kita bahkan tidak tahu mana yang namanya gagasan berargumen dan mana yang celetukan. Kita tidak pernah tahu, masyarakat lah ya, masyarakat kita tidak pernah atau jarang yang tahu, mana yang sifatnya itu katakanlah berita dalam kualifikasi pers dan mana yang kabar burung, itu nggak pernah tahu. Sampai-sampai itu sangat sering ya. Dan saya sampai sekarang terus menantang itu, siapapun yang pernah melihat ada satu kasus saja, sebuah tulisan opini atau esai yang sampai terseret gara-gara UITE, kena UITE, hadirkan kasusnya. Tidak ada satupun, Mbak. Biasanya nge-tweet, nyolek, terus habis itu komentar apa, pelecehan yang berwanda. Kalau lihat Instagramnya siapa gitu, Tante Erni, ya saya juga berkunjung ke sana kan untuk analisis sosial gitu kan. Ya. Itu, komentar-komentarnya itu berbahaya sekali. Itu sangat rentan UITE gitu kan. Karena sifatnya udah pelecehan seksual. Terus habis itu, yang sifatnya ini satu lagi. Kalau Anda mau menghadirkan data, ya data dalam sebuah tulisan, pastikan data itu sudah tersebar di media. Misalnya sudah menjadi berita, Mbak. Jangan kok terus Anda gelisah dengan apa bupati di kampung di tempat saya. Bupati di tempat saya katanya habis menggelapkan dana apa mobil itu. Kata siapa? Itu kata di warung-warung, kalau di Surabaya itu warung ini rujak cingur gitu. Kemarin saya dengar ditulis. Nah, itu memang nggak pas ya. Karena apa? Yang Anda sodorkan belum cukup kuat sebagai data gitu. Itu ya. Dan tapi tenang saja. Kalau Anda mengirimkan ke media misalnya, itu pun di sana ada sistem screening, tuh, Mbak. Kalau terus tiba-tiba Anda waton menuduh kayak gitu, ya redaktornya juga bunuh diri. Anda kirim ke Mojok, terus Mojok mau menerima, ya jelas itu redaktornya langsung nanti bunuh diri juga, gitu kan. Jadi kalau mau menuliskan yang sifatnya gagasan, Anda punya pendapat, Anda punya argumen, dalam sebuah struktur argumen yang katakanlah Anda usahakan jelas, gitu ya. Itu nggak usah takut, gitu ya. Itu selama ini belum pernah ada kasus. Dah, gitu aja, clear. Kecuali Anda nyeletuk ya. Medsos itu kan, ya. Yang kena UITE itu celetukan. Dan celetukan itu biasanya nggak ada argumennya. Karena asal nyeletuk. Gitu. Berarti fakta sama datanya harus jelas gitu ya, Mas Iqbal? Kalau jelas itu nggak usah terlalu jelas banget juga. Nggak usah ketakutan. Asal ada di media. Bahkan bukan cuma itu. Saya pun berkali-kali menulis misalnya. Pekan lalu. Kemarin sore saya habis membaca unggahan seorang teman di Facebooknya. Itu biasa saja. Faktanya memang gitu kok. Itu ya misalnya. Oke, terima kasih. Oke, okay. Jelas ya Mbak ya, jangan takut untuk nulis ya Mbak ya. Yang penting dijaga yeah. Jangan. Nah kalau kecuali ngomong BLU, kalau ngomong BLU sama Mas Roset, besok ya harus dipuji-puji ya, uang lomba. Okay. Kalau ngomong BLU berarti harus nulis artikel Mas, harus ngirim artikel Mas. Harus. Lumayan hadiahnya gede. Hadiahnya gede. Hadiahnya gede. Iya. Sebentar Mas Roset, sebelum lupa, saya dapat titipan pesan dari Mas Budi untuk lombanya besok itu tulisannya apapun ya, mau model esai boleh, storytelling seperti Mas Agus tadi boleh gitu ya, untuk lomba itu pokoknya tulisan pendek lah kira-kira gitu. Jadi nanti bebas teman-teman tentang BLU itu disampaikan dengan berbagai jenis tulisan. Baik, Mbak Wiwit nanti silakan hubungi admin untuk mendapatkan door prize ya. Ya, oke, terima kasih nih Mbak Wiwit atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, saya lanjutkan lagi ke Mas Agus. Mas, tadi kan dibahas terkait dengan ketakutan ya Mbak Wiwit ya. Takut nulis di medsos gara-gara nanti jangan-jangan ada yang somasi, jangan-jangan ada kena undang-undang ITE. Nah, selama menulis, Mas Agus pernah nggak ketika menulis, kan kadang kalau kita nulis di medsos, itu ada yang merasa, wah ini menyinggung saya ini. Ini nyindir saya ini. Nah, selama menulis ini Mas Agus pernah nggak di DM atau di WA, Mas, kalau nulis jangan ini nyinggung saya. Atau mungkin terkait dengan yang lain, pernah nggak Mas saya gitu, Mas Agus? Ya, kalau di DM pasti pernah ya. Ada orang yang mungkin nggak cocok dengan tulisan kita. Tapi kalau sampai kemudian, sampai kerana hukum, UITE, belum pernah sama sekali gitu ya. Kadang orang kan selalu pengen berkomentar, mungkin dia agak sungkan misalnya atau tidak setuju tapi tidak berani menuliskan langsung di mana, di kolom komentar dan DM. Saya pikir selalu ada. Iqbal pun saya yakin juga ada gitu. Beberapa kawan saya penulis di Mojok itu ada juga yang dia di DM karena ketidaksetujuan gitu. Tapi kalau kemudian dianggap nyinggol gitu, tapi ya nggak sampai ke mana, karena hukum gitu. Karena mungkin saya pikir ya, kalau orang melaporkan tulisan gitu,
orang itu harus butuh berpikir banyak banget sebelum benar-benar melaporkan ya, karena ya, ya kita tahu ya, proses melaporkan seseorang itu kan mungkin tidak mudah bagi beberapa orang ya, harus datang ke kantor kasih bukti, kemudian ya ada apa, ada ongkos transport dan lain sebagainya ya, itu bukan hal yang sepele gitu bagi sebagian orang. Jadi saya merasa bahwa ya kalau nyinggol orang sering sekali mungkin ya, mungkin entah saya sadar atau saya nggak sadar ya, saya kan sering beberapa kali menyindir orang dan benar-benar sadar bahwa saya sedang menyindir dia gitu. Tapi ya kalau sampai kemudian sampai UIT, sampai ke level saya kemudian disomasi, nggak pernah. Karena saya pikir ya kita agak, kita paham lah mana yang apa, mana yang berbahaya dan mana yang enggak gitu. Dan orang kalau sudah sering main medsos, saya pikir skill untuk paham bahwa ini bahaya, ini enggak, itu apa ya, bisa terbangun secara naluriah deh menurut saya ya, gitu. Menurut saya bisa terbangun secara naluriah. Ya, baik. Tapi kalau istri Mas pernah nggak tersinggung sama tulisan Mas? Tiba-tiba langsung protes, ini gimana maksudnya? Pernah nggak kayak gitu Mas? Mbak Kalis? Oh, pernah, tapi ya tidak sangat kecil sekali lah. Dari 100 tulisan paling satu ya. Kenapa sih kok yang ini ditulis harusnya kan nggak usah gitu ya, ada. Tapi ya dari 100 paling ada hanya satu gitu. Ya mungkin karena istri saya sadar bahwa saya itu cari duit dari tulisannya gitu. Jadi ya, semua ya akan kembali kepada dia gitu. Walaupun yang dia berikan kepada saya jauh lebih banyak karena penghasilan dia jauh lebih besar gitu. Karena sama-sama penulis ya Mbak Kalis. Ya, aku dan dia sama-sama penulis dan kebetulan lebih laris dia gitu. Baik, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan apa, memulai paragraf gimana sih, storytellernya gimana, cara menggabungkan dengan gagasan bagaimana. Nah, kira-kira saya ke Mas Iqbal. Mas, kira-kira kalau misalnya ada seperti Mbak Binda tadi ya, dia pengen ikut lomba artikel BLU ini. Kemudian dia ingin menceritakan terkait dengan pengalaman dia bertanya kepada Mas Iqbal, takut untuk menyampaikan pendapat di media sosial. Kemudian ditarik-tarik ke BLU. Nah, sudut pandang yang dipakai Mas Iqbal biar tulisan itu menarik gimana Mas, untuk apa, menggabungkan storyteller dengan gagasan? Mikrofonnya belum dihidupkan Mas. Oh iya. Oke. Nah, kalau kasus ini ya, untuk tulisan di lomba BLU ini, saya sendiri belum bisa membayangkan gagasan seperti apa itu yang bisa kita sodorkan. Malah akan jauh lebih memungkinkan sebenarnya modelnya storytelling gitu ya. Gini Mas, sekarang saya tanya, BLU itu biar jadi pancingan juga untuk teman-teman. BLU itu model layanannya di masyarakat bentuknya apa saja misalnya? Apa Mas? Banyak sekali kalau iya disebut lima. Sebutkan lima nama ikan ya. Lima. Gimana? Ini yang paling dekat ya. Yang paling dekat contohnya adalah puskesmas kalau di tempat saya ya. Puskesmas atau rumah sakit. BLU layanan umum. Terus apa lagi? Dua, nomor dua. Terus kalau terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan itu kan banyak ya. Kalau di pusat namanya PIP. Pusat apa, terkait dengan pembiayaan. Nah, itu juga bisa masuk BLU. Pembiayaan itu kayak semacam kredit gitu atau apa? Pembiayaan itu. Bisa semacam kredit. Oke. Nah, ketemu ide Mas. Nah, karena pembiayaan itu memang juga bagian dari bentuk layanan di BLU. Nanti teman-teman sekalian browsing gitu ya. Itu sangat gampang. Bukan sangat gampang ya. Itu peluangnya banyak untuk bercerita tentang itu. Yang paling menyenangkan, yang paling enak, dan juga yang paling menarik untuk pembaca, coba cari mana yang paling memunculkan potensi pembaca itu merasa relate gitu ya. Merasa relate dengan apa? Dengan apa yang mau Anda tulis gitu. Misalnya kalau bicara pembiayaan ya, kita tuliskan tentang bagaimana keterpukulan ekonomi semasa pandemi misalnya. Itu dimulai dari situ gitu kan.
atau yang sekarang sedang ramai pinjol. Misalnya Anda ceritakan seorang sahabat, saya punya beberapa orang teman ya yang kena pinjol dengan sangat mengenaskan begitu. Dan ketika Anda bisa menceritakan di awal itu secara detail dengan model-model deskriptif ya tentang pinjol, yang muncul di benak pembaca ketika membaca adalah apa? Emosi tadi. Meskipun emosinya emosi negatif ya, kita marah, kita ikut marah, ikut geram gitu ya. Kok bisa ada modus semacam itu? Nah, nanti pembiayaan yang berada di dalam BLU tadi bisa kita ceritakan di situ gitu kan, sebagai apa? Sebagai sebuah solusi atau sebagai sesuatu yang katakanlah protagonisnya gitu ya Mas ya. Tapi kita bisa berangkat dari sesuatu yang tadi yang memunculkan emosi tapi juga membuat banyak orang merasa relate. Relate-nya mungkin tidak harus berupa mereka pernah mengalami tapi bisa ikut marah. Siapa sekarang yang tidak ikut marah dengan itu ya, dengan kelakuan-kelakuan pinjol ilegal misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa berangkat dari hal yang semacam itu. Ngomong puskesmas misalnya, Anda bisa bicara tentang bagaimana layanan kesehatan. Kalau dulu misalnya, saya ingat banget itu ya, ketika saya SMP, bapak saya masuk Sarjito, wah, dulu itu serem banget yang namanya asuransi kesehatan zaman itu. Kalau istilahnya dulu menyebutnya itu apa ya? HI, orang tua saya nyebutnya HI, nggak tahu apa itu ya, ASKES gitu ya mungkin ya. Itu dapatnya sedikit banget gitu kan, misalnya kayak gitu, layanannya lama banget, ditinggal-tinggal sana sini, puskesmas itu benar-benar nomor prioritas sekian karena layanannya tidak pernah hidup ya. Layanan itu puskesmas itu paling apa sih di sana, orang kalau berobat itu nggak ada ke puskesmas karena tahu itu bahwa puskesmas itu minim banget layanannya. Nah, kita bisa menceritakan masa lalu. Agus itu pakarnya menceritakan masa lalu ya, nestapa-nestapa masa lalu kan sebenarnya punya banyak sekali orang gitu ya, tapi syaratnya adalah Anda sekarang sudah keluar dari kenestapaan itu. Jangan sampai kalau Agus itu masih nestapa, dia tidak akan menceritakan itu. Dia harus keluar dulu, baru cerita masa lalu gitu. Sehingga manisnya hari ini bisa berlipat ganda. Nah, kita bisa menceritakan kayak gitu ya. Kenangan pahit itu selalu menyenangkan untuk dituliskan ya. Tapi kenangan, asal jadi kenangan, bukan kepahitan hari ini. Nah, itu nanti pasti banyak orang merasa relate. Nah, kita bisa masuk ke dalam topik tentang puskesmas tadi sebagai bagian dari layanan BLU. Nah, kira-kira semacam itu, Mas. Modelnya macam-macam, tapi sebagian contohnya semacam itu. Nah, ini bisa menjadi masukan kepada teman-teman ya. Nanti kalau misalkan punya ide, ingin menulis terkait dengan BLU yang ada di tempatnya masing-masing, sekitar tempat tinggalnya, silakan dikirim. Nah, nanti bisa, siapa tahu nanti bisa mendapatkan hadiah, bisa menang. Oke, baik. Kalau pengalaman saya, Mas Iqbal, Mas Agus, ketika saya nulis, jadi ketika nulis artikel, nulis essay, atau nulis tulisan-tulisan populer gitu ya, itu pada suatu ketika saya pernah mengalami titik buntu. Jadi saya susah mengembangkan ide. Jadi di tengah-tengah itu, aduh, ini saya mau melanjutkan gimana ya? Terus gimana biar sayang kalau nggak sampai terakhir, nggak sampai menjadi artikel yang utuh. Tapi saya susah untuk mengembangkan. Saya tinggal aja itu. Nah, kalau menurut Mas Agus dulu nih, pernah nggak mengalami sesuatu hal seperti itu? Terus gimana caranya, Mas, biar artikel yang kita tulis itu biar lengkap? Biar bisa mengalir lagi idenya. Silakan Mas Agus. Oke. Saya kan sebenarnya penulis yang oleh banyak orang itu dikenal sebagai penulis yang tulisannya itu lucu dan jenaka ya. Nah, tadi juga ada komentar juga seperti itu. Walaupun saya sebenarnya agak tidak menyukai itu ya, karena menjadi kalau sudah dianggap lucu itu kan sebenarnya kan beban ya. Kalau ada saya nulis dan enggak lucu sithik, lu ini kok pernah lucu lah, dia pikir saya pelawak, saya bukan pelawak gitu cuma. Mas, tapi kelihatan dari kaosnya Mas, Warkop DKI kan. Oh iya ya, Allah, kan harus pakai anu ya, Warkop ya. Tapi gini, dikenal sebagai lucu, tulisan-tulisan lucu itu kan hal yang menjadi beban gitu. Jadi tapi pada titik tertentu ya saya menyukai beban itu. Kenapa ya? Karena pada kenyataannya ya saya menjadi penulis yang ya bukan besar ya, cukup punya pembaca yang banyak itu ya kan, karena itu makanya ketika beban itu untuk menjadi lucu itu walaupun saya benci, saya tetap berusaha untuk menanggungnya gitu. Jadi kalau penulis yang lucu itu kan profesi yang mungkin sangat beda dengan penyanyi lah ya. Penyanyi itu dari satu tempat ke tempat lain, konser kota 1, kota 2, kota 3 itu ya nyanyi lagu itu terus dan orang tetap menikmati gitu.
orang justru akan di 2019 konser satu kota, dua kota, ya mereka akan selalu menunggu lagu Kirana misalnya. Tapi kan beda dengan penulis atau pelawak misalnya ya, yang dicitrakan lucu gitu. Mereka tidak boleh menampilkan humor yang sama gitu, karena humor yang sama itu ya sesuatu yang nggak lucu lagi gitu. Sesuatu yang lucu ketika didengarkan dua kali itu nggak lucu lagi, beda dengan penyanyi. Gitu. Nah, pada konteks tulisan saya, mungkin ini tidak banyak orang yang memakai cara saya, mungkin karena saya tidak banyak orang yang mau mencitrakan diri sebagai penulis yang lucu ya. Saya itu justru kalau ingin menulis satu tulisan, saya itu mikir endingnya dulu gitu. Saya itu mikir endingnya dulu, ending apa, punchline apa yang nanti bisa saya masukkan gitu. Nanti pokoknya punchline-nya ini gitu. Idenya ini, lah saya tinggal mencari bridging-nya gitu. Jadi kalau dari awal saya tidak punya punchline, saya nggak nulis gitu. Walaupun saya mungkin punya cerita gitu. Saya punya cerita, tapi kalau saya nggak punya punchline, saya nggak akan nulis itu. Karena ya satu lagi, saya berusaha untuk apa ya? Ya untuk menuruti ego para pembaca saya gitu. Aduh, saya merasa sangat mulia sekali ya. Tapi itulah yang saya lakukan selama ini gitu. Jadi kalau kemudian Mas tanya, saya mandek di tengah-tengah, mohon maaf, saya tidak relevan dengan hal seperti itu ya. Saya agak kurang relevan karena ya saya itu selalu menulis endingnya dulu. Endingnya seperti ini, punchline-nya seperti ini, lucunya di sini gitu. Dengan bahan yang punchline seperti ini, dengan punchline yang lucu ini, cerita mana yang bisa saya bawakan gitu. Jadi saya jarang sekali mandek di tengah, itu sangat-sangat jarang gitu. Jadi saya selalu itu minda komen, berarti cara Mas Agus menulis gak jauh beda dengan cara menulis materi stand-up komedi. Ya, secara garis besar iya. Karena saya selalu mencari punchline. Jadi saya tinggal mencari apa cerita mana atau pengalaman mana yang cocok saya masukkan ke dalam punchline tersebut gitu. Tidak banyak yang tahu bahwa saya itu punya satu buku catatan yang selalu saya bawa. Ini saya punya buku catatan sendiri. Isinya itu punchline gitu. Bayangkan loh, untuk membuat kalian semua tertawa dengan tulisan saya itu bekerja keras, sangat bekerja keras gitu. Oleh karena itu honor acara ini harusnya mahal gitu. Iqbal pasti setuju gitu. Tapi amin dan, ya Allah. Amin ya Allah. Jadi saya selalu berusaha untuk mencari punchline gitu. Jadi kalau ada teman kok ngobrol dan dalam obrolan itu kami menemukan kelucuan gitu. Kelucuan itu saya catat gitu. Orang lain ketika bertemu kelucuan, orang tertawa. Saya itu mencatat, bayangkan loh, saya mengorbankan perasaan, saya tidak bisa langsung tertawa, saya harus mencatat itu kelucuan itu sebelum saya tertawa gitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian sering saya lakukan, dan hal itu pula lah yang kemudian membangun citra diri sebagai penulis yang jenaka gitu. Ya, orang boleh berpikir bahwa menjadi jenaka itu hal yang hal yang menyenangkan atau apapun gitu. Ya itu bagaimanapun itu modal bertahan hidup saya gitu. Saya tidak yakin istri saya menyukai saya karena tampang saya gitu. Tentu saja saya tidak yakin akan itu gitu. Apalagi kekayaan gitu. Saya kan tidak yakin dengan itu semua. Yang bisa saya andalkan adalah saya harus bisa membuat istri saya tertawa, saya harus bisa membuat guyonan-guyonan yang membuat istri saya itu tertarik dengan saya gitu, dan itu terbawa kebiasaan gitu. Saya bahkan kalau kumpul bersama teman-teman dan saya tidak bisa bikin orang-orang di sekitar saya tertawa, itu hal yang saya merasa saya gagal gitu. Saya gagal dalam sebuah hubungan sosial gitu. Nah, dalam tulisan pun begitu. Kalau sering banget kalau jenengan baca tulisan saya dan tulisan saya itu nggak lucu gitu, pasti ada yang komen, loh, ini saya nulis Agus Paudu gitu. Jadi selalu ada komentar seperti itu, dan aduh, saya tidak bisa tampil menjadi Agus yang flamboyan, tidak bisa menjadi Agus yang romantis, itu kan hal yang sudah kelewat jauh ya dari angan-angan saya gitu. Nah, dalam tulisan itu Mas, saya selalu menyiapkan dulu punchline-nya, baru kemudian saya menyiapkan cerita yang bisa saya bawakan gitu. Saya nyaris tidak pernah stuck di tengah-tengah gitu. Beda kalau ketika saya menulis untuk Mojok ya. Kalau saya menulis untuk Mojok, memang ya Mas, ini mungkin hal yang butuh diketahui banyak orang ya. Pressure dalam pekerjaan itu memunculkan kekuatan yang sangat luar biasa. Pressure dalam pekerjaan itu sangat memunculkan kekuatan yang luar biasa gitu. Ketika saya dulu kerja di Mojok ya, saya kan udah resign dari Mojok ya. Saya sekarang di Mojok itu cuma ngurus video. Jadi sudah enggak di redaksi gitu.
ketika saya dulu aktif di Mojok dan sehari harus nulis satu gitu. Karena ada paksaan pekerjaan, itulah saya kemudian dipaksa harus mencari ide, harus mencari apa? Mencari bahan yang bagaimanapun itu harus ditulis gitu. Tapi ketika saya sudah tidak aktif di satu lingkungan pekerjaan atau instansi, ya saya menulis sesuka-suka saya gitu, dan yang saya lakukan hanya mengumpulkan punchline gitu. Perkara cerita itu dipikir nanti gitu. Saya merasa agak berbeda dengan banyak penulis yang penulis langsung menulis cerita dan nanti mikir punchline. Saya sebaliknya, saya mikir punchline dulu baru cerita. Itu kecenderungan yang sering saya lakukan sih gitu. Baik, ini sudut pandang baru ya bagi teman-teman yang biasanya nulis dari awal. Biasanya kan nulis dari awal, kemudian akhirnya apa. Berarti kalau Mas Agus, akhirnya dulu baru nulis awalnya ya. Berarti yang di tengah-tengah nggak ada ya. Jadi cuma tinggal menyambungkan bahwa konsep seperti ini mungkin tidak cocok dipakai oleh penulis-penulis lain gitu. Ya, tapi kalau ada yang tertarik pengen memakai konsep itu ya untuk bertutur gitu, ya silakan gitu. Walaupun saya sekali lagi disclaimer bahwa cara itu mungkin tidak cocok dipakai oleh semua penulis gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari ini saya share screen ya. Bisa terlihat? Bisa, Mas. Bisa ya? Kamu Mas Iqbal dulu deh nih. Bagaimana mengajak dari Mbak Fitra atau Mas Fitra ya? Bagaimana mengajak Mas orang untuk menengok dan membaca tulisan kita di tengah minat baca yang masih rendah? Ini sama seperti tadi ya. Jadi nggak ada yang nge-like atau nggak. Tapi mungkin bisa, Mas, dari sini bisa langsung dijawab Mas Iqbal, kira-kira gimana cara ngajak orang untuk nengok tulisan kita itu gimana? Kita kan bukan orang terkenal, bukan penulis terkenal. Kita kan orang biasa yang semenulis. Nah, kira-kira gimana Mas Iqbal? Mas, ditutup aja. Share screen-nya ditutup dulu. Share screen-nya. Biar bisa komunikasi komunikasi wajah. Di stop screening, stop sharing. Ya? Stop share bawah. Nah. Okay. Gitu loh. Oke, sebelum saya masuk ke dalam jawaban, saya tuh ada sedikit yang ganjel. Tadi ada yang Japri ya, ada yang Japri seorang peserta, saya lupa namanya siapa. Mas Adityo ini ya. Mas Adityo tadi Japri saya menyampaikan tentang contoh kasus almarhum wartawan Udin di wartawan dari Jogja, wartawan Bernas ya. Kan saya tadi menyampaikan mana ada sih orang yang nulis opini berargumen kok kena UITE. Terus Mas Adityo bilang itu ada wartawan Udin. Gini Mas, yang paling mendasar, tolong bedakan dulu jenis-jenis tulisan ya. Wartawan Mas Udin almarhum itu bukan menulis opini. Dia itu wartawan. Dia menulis apa? Nulis berita gitu ya. Dan namanya wartawan dengan penulis opini resikonya jauh banget. Kalau penulis berita, yang dia lakukan itu bukan cuma menganalisis sebuah fakta yang sudah tergelar di lapangan gitu ya. Bukan cuma semacam itu, tetapi dia membongkar sesuatu yang sebelumnya tertutupi. Jadi waktu itu kan kasus apa, nggak tahu, kasus korupsi, lupa ya, waktu itu yang tersangkanya kan bupati almarhum juga gitu kan. Dia membongkar itu, kayak melakukan investigasi. Itu juga yang, kalau pertanyaan Anda adalah, di mana ada wartawan yang kena kasus atau disingkirkan atau bahkan dibunuh karena dia menuliskan liputan? Ya jawabannya banyak sekali. Di seluruh dunia banyak banget. Namanya wartawan itu juga salah satu dari empat pilar demokrasi itu berapa? Empat pilar ya. Dia menegakkan itu dengan resiko yang sangat tinggi karena semua yang tertutup dia bongkar. Di Indonesia aja banyak. Sejak zaman Orba sampai zaman belakangan. Kadang musuhnya adalah apa? Musuhnya adalah industri gitu ya. Maka tolong dibedakan dulu, kalau Anda wartawan, urusannya beda. Tapi yang saya katakan tadi soal UIT adalah penulis opini, penulis esai. Penulis opini itu aman. Wes, saya nggak pernah punya satupun kasus. Jadi Mas Adityo tolong bedakan itu ya. Jangan sampai nanti gara-gara mengira bahwa wartawan Udin itu menulis opini, terus Anda ketakutan menulis opini. Enggak, Udin itu wartawan. Dia menuliskan apa? Liputan. Liputan itu sifatnya apa? Jurnalistik.
sifatnya bukan cuma menganalisis fakta, tetapi dia membongkar sebuah fakta yang sebelumnya tertutupi sehingga dia harus bertabrakan dengan kekuasaan. Itu ya, clear. Nah, sekarang saya jawab yang pertanyaan tadi, Mbak siapa Fitrah atau Mas Fitrah tadi ya. Bagaimana cara membuat orang membaca tulisan kita? Nah, gini. Kita itu sekarang harus sadar benar-benar bahwa kita masuk ke dalam alam komunikasi era digital. Alam komunikasi era digital itu bagaimana? Salah satu contohnya adalah yang saya sampaikan tadi. Karakter-karakter komunikasinya sudah harus karakter komunikasi era digital, khususnya medsos. Cara bertuturnya tadi ya, dekat, personal. Agus itu menceritakan kisah-kisah yang personal. Orang itu suka dengan kedekatan, memancing emosi dengan cerita, story. Tadi mungkin saya belum menyampaikan ya. Sejak peristiwa saya jejer sama penulis Israel itu tadi, saya lalu membongkari tulisan-tulisan lama saya. Mana yang dapat respon bagus, mana yang tidak. Ternyata berbeda dengan yang selama ini saya pahami. Yang dapat respon bagus justru yang dimulai dengan cerita. Bukan kok yang dimulai dengan, istilahnya ada ya, shocking statement gitu ya. Dibuka dengan pernyataan yang mengejutkan, antem depan, der gitu ya. Kadang-kadang itu menarik, tapi banyak juga yang tidak. Yang stabil itu adalah cerita. Orang itu memang suka didongengi kok gitu ya. Setiap peradaban di seluruh dunia itu suka didongengi. Nah, itu bagian dari strategi ya Mbak Fitrah tadi atau Mas Fitrah tadi ya. Bagian dari strategi. Kalau kita memulai dengan cerita, orang itu suka. Udah itu ya, di medsos, di meskipun gini, Agus pasti pernah merasakan. Kalau kita menulis secara umum, tulisan itu kan yang sekarang untuk platform medsos, platform digital, itu kan paling rata-rata 700 kata, 900 kata gitu ya. Karena orang kan daya tahan membacanya kan semakin turun gitu. Cuma berkali-kali saya merasakan kadang terpaksa tidak bisa memangkas tulisan sampai 1.500 kata. Cuma karena di tulisan itu saya banyak bercerita, orang tahan dengan cerita, membaca sampai habis itu tahan. Kalau teman-teman ada yang ingat saya bagaimana saya menulis tentang jilbab Tilik ya, kasus film Tilik waktu itu. Saya menulis film Tilik dan pemaknaan atas kata jilbab yang meleset atau apa. Coba nanti cari kata kuncinya. Jilbab Tilik, Iqbal Aji Daryono, Detik News, ya bukan Detik.com, ya Detik News, sekarang dia rubriknya Detik News. Jilbab gitu ya, film Tilik, itu nanti muncul. Saya nulisnya panjang sekali, tapi saya tulis dalam format cerita. Tapi itu spesifik ya, ceritanya model sangat storytelling, model dialog gitu ya. Tuntutannya bukan semacam itu sebenarnya, openingnya cerita saja, tapi setelah itu analisis boleh. Nah, tapi saya full dialog. Itu orang ternyata nggak ada yang ngomong. Saya potong bentar, nggak apa-apa ya? Ya. Kalau dalam lomba itu nggak apa-apa ya, Mas? Dalam bentuk dialog itu nggak apa-apa ya? Maksudnya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dalam apa? Lomba? Ketika kita menulis lomba artikel atau ketika ingin mengirim tulisan ke koran, itu dialog-dialog dimasukkan seperti itu nggak apa-apa? Tergantung ini ya, kalau media tergantung karakter medianya. Ada media-media itu yang secara strik masih sangat terbatas, kayak Kompas Cetak. Kompas Cetak itu tidak menerima yang semacam itu. Mohon maaf ya, kalau ada orang Kompas ya, standar-standarnya masih agak yesterday gitu ya, masih gaya-gaya lama, yang dipakai kayak opini lah. Dia belum cukup terbuka untuk gaya-gaya yang lebih bertutur, kayak semacam Jawa Pos. Jawa Pos itu sudah lama sekali menerima yang semacam itu, gaya yang jauh lebih santai. Detik itu sangat menerima Mojo, apalagi gitu ya, dialog banyak banget gitu ya. Wah, terima kasih ada Mbak Anwiliana sudah ikut membagi. Silakan buka di kolom chat. Itu salah satu bentuk tulisan saya yang di situ full cerita. Tapi yang tadi saya sebutkan, saya bacakan itu seringkali yang paling umum tulisan saya kebanyakan tidak full cerita ya. Cerita sebagai pembuka, habis itu baru analisis gitu ya. Tapi saya buka dengan cerita. Nah, kalau full cerita gitu memang effortnya lebih tinggi membangun suasana itu dari awal sampai akhir gitu. Cuma saya mau menyampaikan. Kalau pakai cerita, orang itu suka dan mereka tuh bertahan lebih lama. Itu yang pertama soal cerita. Yang kedua, gini Mbak tadi pertanyaan Mbak Fitrah atau Mas Fitrah tadi, mohon maaf ya. Gini. Kalau Anda dulu membeli koran cetak di zaman cetak atau majalah, yang Anda beli karena apa? Bisa karena kasihan sama yang jual. Bisa karena kebetulan ada di depan mata Anda. Atau yang paling gampang kita lihat adalah apa? Headline-nya. Kita itu membeli headline. Iya kan Mas Rosid, ingat kan waktu itu ya. Yang dibeli cover depannya saja. Kan tidak tahu isinya kayak apa. Isi dalamnya kayak apa, beritanya kan nggak tahu. Karena ditutup kan nggak mungkin dibuka satu-satu, nanti bakulnya ngamuk gitu kan. Nah, apalagi ini, koran lampu merah itu masih menarik. Nah, ya, itu satu halaman pertama semuanya headline itu soalnya kan. Ada terus kata judulnya itu ada kata-kata digituin gitu-gitu segala macam gitu ya. Nah,
itu beda dengan sekarang. Kalau platform digital itu kita tidak melihat deadline. Yang kita lihat adalah setiap biji tulisan. Setiap tulisan itu memperjuangkan nasibnya sendiri. Ya. Caranya bagaimana? Karena mereka tersebar lewat medsos, lewat WhatsApp grup alumni SMA, lewat mana-mana gitu ya. Dan mereka muncul sendiri-sendiri. Karena muncul sendiri, ada satu etalase paling luar dari sebuah tulisan, yaitu apa? Judulnya. Anda memang harus membuat judul yang menarik, tapi menarik yang tidak menipu. Maksudnya seperti apa? Judul itu harus mewakili, benar-benar mewakili gagasan Anda, mewakili sudut pandang Anda, gitu ya. Jangan pakai judul yang samar-samar dengan alasan puitis. Sekarang nggak bisa. Misalnya judulnya sandal, gitu. Orang bilang, meskipun isi tulisan Anda bagus, gitu ya. Orang kalau cuma baca sandal, maksudnya apa? Nggak akan tertarik, gitu kan? Tapi kalau Anda nuliskan misalnya keajaiban sandal Gus Dur, misalnya, wah orang langsung yang senang Gus Dur, wah ini dahsyat banget ini, gitu ya? Itu jadi harus mewakili. Beda dengan zaman cetak. Kalau Anda katakanlah orang seperti saya yang pernah mengalami masa zaman cetak lama dan sekarang masuk ke platform digital, adaptasi itu harus dilakukan. Judul, paragraf pertama, dan tentu saja topik. Kalau topiknya sudah tidak menarik, ya pembaca tidak akan tertarik, gitu ya. Topiknya cuma tentang bagaimana kita bekerja keras agar sukses. Ya, Mario Teguh pun tahu, nggak usah kita tulis, gitu ya. Itu ya, contohnya semacam itu. Ini Agus kok hilang? Sudah muncul. Oh, ini. Tadi dia, udah balik. Oh, udah balik, ya. Udah balik. Ini ada pertanyaan buat Mas Agus Sadas, ya. Ini saya buka. Ini dari Gav Kalsel dari Kalimantan Selatan, ya. Mas Agus, gimana sih cara membuat artikel tentang kebijakan birokrat yang sangat jelimet? Hmm. Tapi kalau tadi Mas Agus lebih ke ini ya, storyteller nggak? Iya, saya lebih ke storytelling sih, ya. Ya, kira-kira kalau ditarik ke situ, nyambung nggak, Mas? Misalnya, saya seorang birokrat nih, misalnya. Saya pengen nulis terkait dengan APBN. Kemarin APBN misalnya untuk tahun 2022. Gimana secara storytellernya gimana, Mas? Kalau secara pribadi, orang kan sebenarnya kan tidak suka dengan angka, ya. Itu hal yang bukan cuma orang yang nggak suka matematika, ya. Secara naluriah tuh orang kurang suka dengan angka yang ada di tulisan-tulisan, ya. Saya pikir hal yang paling relevan untuk membahas soal kebijakan, soal pelayanan publik dan apapun yang itu berhubungan dengan pemerintah gitu. Ya seperti yang tadi dikatakan oleh Iqbal, kita harus mengaitkannya dengan pengalaman personal gitu. Pengalaman personal kenapa ya? Karena pengalaman personal adalah hal yang sangat unik. Semua orang punya pengalaman masing-masing, mungkin lembaganya sama, tapi kan ada orang yang pengalaman personalnya berbeda gitu. Atau standar deh, bagaimana misalnya kita ngomong soal bank, ya, misalnya pelayanan bank yang kita membandingkan bank antara bank BCA dan bank BNI atau bank Mandiri atau bank manapun, ya, kita selalu punya pengalaman personal masing-masing. Ada orang yang dilayani oleh BRI itu dengan sangat baik, tapi ada juga orang yang dilayani di BRI dengan sangat buruk. Itu selalu ada orang yang ketika di BCA misalnya, ada orang yang dilayani di BCA itu masalah dia bahkan sudah selesai saat di satpam pun, masalah dia sudah selesai saat sampai di satpam masalahnya sudah selesai gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin direpotkan gitu. Jadi semua orang punya pengalaman masing-masing, semua orang punya cerita masing-masing, dan itu layak untuk diceritakan. Dan ketika itu ditarik ke perkara pelayanan, perkara kebijakan dan lain sebagainya, ya itulah yang kemudian bisa menarik orang untuk setidaknya mau mampir dulu gitu. Jadi kalau istilah dalam tulisan itu apa ya, istilahnya stopping point gitu. Kalau ada kan istilah, kalau di dunia digital itu, tempat saya kerja itu di dulu, karena saya pernah dapat semacam pelatihan, ada istilah 3-second decision, keputusan 3 detik. Jadi orang untuk baca tulisan itu diputuskan dalam 3 detik ketika dia buka tulisan itu. Jadi selama 3 detik dia screening paragraf pertama. Dan ketika misalnya paragraf pertama itu langsung penuh dengan angka-angka, orang tidak akan mau melanjutkan lagi gitu. Apalagi di medsos, ya. Di medsos kan banyak pilihan, orang bisa scroll dan dia mau berhenti baca aja, itu sudah hal yang sangat luar biasa gitu. Orang mau baca dari scroll dan baca tulisan itu sudah sangat luar biasa gitu. Makanya salah satu hal yang paling menarik orang untuk mau mampir
selain faktor visual ya, yaitu faktor cerita personal itu tadi gitu. Jadi apapun menurut saya sebagai dari sudut pandang seorang storyteller ya, apapun isunya, apapun apa temanya, selama itu bisa dikaitkan dengan pengalaman personal, dikaitkan dengan kisah sehari-hari orang yang mengalami, itu akan menjadi konten yang bagi saya ya cukup menarik. Tidak bagus, minimal menarik, kalaupun tidak bisa menjadi bagus, minimal menarik gitu. Minimal menarik berarti ya Mas ya? Ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mas Iqbal. Bentar. Mas Iqbal dari Ridho Arisyadi. Mas Iqbal mau nanya, pada lomba-lomba menulis dengan tema spesifik dan sangat teknikal, kira-kira alur yang cocok digunakan untuk alur-alur seperti apa? Ini mungkin maksudnya ini ya, mungkin tema-tema spesifik seperti contoh, mungkin BLU ini kan temanya spesifik ya, atau sangat teknik, misalkan membahas terkait dengan pengulasan berapa APBN tahun 2022. Itu alur yang digunakan kira-kira yang cocok seperti apa Mas Iqbal? Kok saya kira kasusnya BLU ini tidak yang spesifik banget ya Mas ya. Karena apa? Ya. Karena model layanannya, bentuk-bentuk layanannya itu bisa sangat relate dengan kebutuhan masyarakat. Tadi aja Mas Roset menyampaikan puskesmas, terus pembiayaan itu kan sangat relate kan, nyambung dengan banyak sekali pengalaman publik. Tapi kalau yang spesifik misalnya membicarakan tentang teknologi kedirgantaraan misalnya gitu ya. Itu yang kan spesifik sedikit orang tahu ya. Nah, yang sedikit orang tahu, banyak sekali yang ikut lomba harus riset dulu gitu ya. Itu gini, kalau secara umum gitu ya, daripada Anda tidak punya clue, mending kalau sifatnya itu esai, sifatnya itu biasanya secara umum saya amati banyak lomba itu digelar bukan cuma untuk kehumasan, tetapi untuk mengumpulkan gagasan, gitu ya. Kadang-kala kan mereka butuh refreshment atas gagasan, gitu. Nah, maka yang paling awal Anda sodorkan adalah kesimpulan dulu. Misalnya begini, sudah saatnya Indonesia mendirikan 1000 sekolah kedirgantaraan di Indonesia. Nah, itu sebagai kalimat pertama itu mungkin menarik bagi juri. Wah, ini yang kita cari ini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kalau Anda merasa punya gagasan yang cemerlang, sampaikan itu sebagai kesimpulan di awal, di paragraf pertama, baru setelah itu Anda nanti pelan-pelan memaparkan boleh katakanlah latar belakangnya, baru terus kemudian Anda memaparkan argumennya, paparan Anda bagaimana gagasan Anda itu mungkin diterapkan, itu misalnya kayak gitu ya. Tapi pancingan awal itu, karena memang Gus tadi mengatakan ya, membaca itu judul paragraf pertama sudah. Saya tuh sampai buka-bukaan sama Agus ya, yang dibaca apa itu kalau ada tulisan mojok masuk sehari 50 tulisan, yang dibaca ya judul paragraf pertama, kalau dua itu sudah menyebalkan ya, kalau saya sebagai Pak Guru, saya berpikir akan mencari solusi, bagaimana ini menjadikan bagus, kalau Agus bagaimana membuang ini ke recycle bin gitu kan, del gitu, nah itu... Makanya dua itu pun akan menjadi satu langkah awal untuk bagaimana, nah ini ya, kok promosi tipis-tipis gimana Mas Budi? Promosi jelas ini. Bagaimana yang dua itu menjadi pancingan awal untuk membetot perhatian juri. Gitu ya. Nah, tapi saya tidak bisa memaparkan strategi lebih lanjut. Kenapa? Karena gini, saya harus pilahkan ya. Kalau media itu secara umum ada ukuran standarnya. Secara umum ada ya, antara media satu dan yang lain karakternya saja yang beda. Kita menulis di Jawa Pos dengan menulis di Mojok beda segmen, beda gaya. Tapi prinsip-prinsip umumnya tetap berjalan ya. Cara komunikasinya yang efektif, model pemilahan paragrafnya yang pendek. Pendek itu semuanya sama ya, paling karakternya. Tapi kalau yuri, kalau lomba ini ya Mas siapa tadi, saya tidak bisa menentukan kenapa. Semuanya tergantung selera yuri. Saya tidak mau belasuk ke alias menyesatkan teman-teman. Kenapa? Banyak sekali misalnya kasus lomba sudah menggunakan gaya esai yang lentur, yang enak, yang renyah, ternyata yurinya sangat-sangat menyembah Webi misalnya. Loh, ini kok kata dan kok di awal kalimat? Wah, sudah langsung dicoret misalnya. Loh, ini kok kata sate kok nulisnya SAT? TE harusnya satay gitu kan. Ini kan yang lagi rame kemarin. Itu ada.
Nah, padahal terus, tinggal makan aja ya, sate. Tinggal makan aja kok harus dibahas-bahas rame-rame. Itu jadi secara umum tetap bisa digunakan cara seperti itu, betotlah perhatian Yuri, cuma setelahnya adalah terserah Yurinya siapa gitu. Sudah gitu aja yang bisa saya sampaikan soal lomba memang sulit ya. Sulit itu bukan berarti tidak dijalankan, tapi itu kadang-kadang ada faktor X yaitu Yuri. Gitu, terima kasih. Oke. Ini saya buka lagi ya untuk apa di Zoom-nya. Ada Mbak Aan Wiliana. Mbak Aan masih tergabung? Masih? Oh, boleh silakan. Mau bertanya silakan bisa dibuka. Belum bisa ya? Ah, ini udah bisa nih. Silakan Mbak Aan mau nanya apa? Satu pertanyaan aja ya. Jadi biar nanti bisa teman-teman bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini mungkin satu tapi untuk dua narasumber boleh ya. Tadi kan Mas Agus menyampaikan perlu apa ya? Mungkin penting atau dinilai ada nilai lebih pada saat kita menyalurkan informasi personal gitu ya. Halo, Pak. Bisa dengar ya? Bisa lebih jelas, Mbak. Iya, agak kedengeran saya. Kurang jelas. Oke, okay, Pak. Bisa? Ya, agak jelas. Okay, ya. Tadi kan Mas Agus menyampaikan bahwa mungkin dalam tulisan itu ada nilai lebih pada saat kita menjalankan seperti informasi personal gitu ya. Cerita gitu ya, diawali dengan cerita yang sepertinya mungkin menyangkut antara pengalaman pribadi gitu ya. Nah, bagaimana kalau posisinya kita itu tidak, kita ingin menulis tapi kita tidak ingin menjadikan diri kita atau pribadi kita itu menjadi semacam konsumsi publik gitu ya. Artinya bukan untuk nggak cerita tentang diri sendiri gitu. Jadi apakah perlu memang perlu branding seperti itu gitu ya? Itu kan mungkin semacam branding ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa ya kita kenal bagaimana Mas Aji pernah di lama tinggal di Australia dan sebagainya, pernah menjadi supporter dan sebagainya. Itu kan karena Mas Iqbal Aji tadi kan apa menceritakan itu gitu kan. Nah, barangkali kan tidak semua orang ingin ya menjelaskan diri sendiri gitu ya. Tapi kita ingin tetap menulis tanpa menuliskan yang kaitannya dengan diri kita sendiri gitu. Kemudian apakah memang perlu gitu? Maksudnya ya apa memang untuk menyedot perhatian netizen itu memang perlu dengan branding seperti itu gitu, karena ya mungkin sudah menjadi ciri khas bahwa sepertinya netizen itu jualnya ya kepo gitu ya, semakin mengumbar hal yang sifatnya privasi itu semakin orang itu intens gitu kali ya. Nah, sedangkan kalau misalnya itu jadi dua nih ya, boleh lah ya. Kemudian setelah itu apakah kita memang harus mengklarifikasi kita berada di posisi mana gitu pada saat kita menulis tentang sesuatu? Atau bisa kita ya semacam dalam tanda kutip pelintang, kadang kita ya karena ya menulis itu kan mungkin seperti debat ya, kadang kita bisa dihadapkan pro, kadang kita ingin menjadi kontra gitu ya. Apakah bisa kita di posisi seperti itu gitu, suka-suka itu tadi gitu ya. Itu aja sih mungkin. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Iqbal ya, Mbak ya? Dua-duanya. Dua-duanya, boleh Mas Iqbal dulu, boleh? Agus dulu aja. Dari Mbak An ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, apalagi soal privasi, dan kelihatannya Mbak An adalah sosok yang sangat menjaga privasi ya. Tadi kelihatan kan fotonya cuma kelihatan cuma kepalanya doang, kita bahkan tidak bisa melihat wajah sama mata. Oh sekarang sudah kelihatan ya. Jadi, sudah tidak lebih berprivasi ya sekarang ya. Cuma ini gini. Mas Agus modus aja ini Mas. Modus ya. Oh, nanti Mbak Kalis dulu. Istri saya dengar. Jadi gini, storytelling pada dasarnya kan menceritakan sesuatu ya. Menceritakan sesuatu, menceritakan kisah, menceritakan cerita gitu.
Nah, ketika kemudian mungkin kita merasa bahwa kisah kita atau cerita kita atau kehidupan kita itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang, ya berarti agak nggak cocok gitu konsep storytelling gitu, kecuali panjenengan punya cerita-cerita orang lain yang memang itu relate dan boleh diceritakan dan bisa diceritakan gitu. Karena ya bagaimanapun ya, storytelling itu adalah konsep menceritakan sesuatu gitu. Jadi kalau tidak ada sesuatunya yang diceritakan gitu, jadi hanya ada gagasan misalnya ya, ya berarti konsep storytelling itu menjadi agak kurang sempurna gitu. Kecuali kalau memang panjenengan ya itu tadi, jenengan punya orang lain atau punya teman, jenengan bisa ambil cerita dari siapapun itu, dari tokoh, dari siapapun, itu bisa gitu. Kalau memang panjenengan tidak mau tidak mau pakai kisah sendiri gitu. Kan ada banyak orang yang punya alasan ya, alasan misal memang soal persoalan privasi atau persoalan memang dia merasa bahwa dia ceritanya dia tidak menarik gitu. Kan ada banyak. Saya punya beberapa teman yang yaitu menceritakan kisah bukan kisah sendiri gitu, kisah orang lain. Saya kan juga seperti itu. Di buku saya yang ketiga itu, saya menceritakan kisah bukan kisah saya, kisah teman-teman saya dan kisah bapak saya gitu. Dan itu kan juga storytelling juga, storytelling yang kebetulan bukan saya yang nulis, tapi bukan saya tokohnya, tapi teman-teman saya dan bapak saya gitu, keluarga saya, dan itu bisa juga gitu. Walaupun memang saya merasa lebih cocok kalau kisah pengalaman pribadi sendiri. Kenapa ya? Karena pengalaman pribadi sendiri adalah kita sendiri yang mengalami, kita lebih menguasai, kita tahu seluk-beluk kisah kita sendiri. Jadi saya merasa lebih masuk kalau saya menceritakan kisah saya. Saya tahu di mana letak lucunya, saya tahu di mana saya bisa mengeksplor cerita itu, mengolahnya bagaimana. Kalau kisah teman lain, teman atau orang lain kan biasanya cuma sepotong dan itu kurang menarik bagi saya. Tapi kalau memang panjenengan sangat-sangat orang yang merasa bahwa saya tidak perlu kehidupan saya dikenal oleh orang-orang, ya monggo gitu. Saya juga ingin jawab pertanyaan ini deh sekalian. Ada yang tanya soal punchline tadi, ada beberapa gitu. Jadi punchline yang sering saya pakai itu kan sebenarnya tergantung konteks ya. Saya ketika tadi saya bilang bahwa saya itu cari punchline dulu baru kemudian cerita, itu jangan dimaknai kemudian saya benar-benar cari punchline kemudian saya cari cerita gitu. Enggak, walaupun saya cari punchline, tapi punchline itu tetap harus ada konteksnya gitu. Kalau diminta contoh, saya ingat tulisan saya beberapa waktu yang lalu, barangkali ada yang ingat kisah kasus Erigo, brand aparel Indonesia yang pasang iklan billboard di mana? Di New York gitu. Padahal itu brand lokal, kenapa pasang iklan di New York? Padahal di New York enggak ada orang yang beli gitu. Karena target pasarnya adalah orang Indonesia. Saya nulis bahwa memang Erigo itu adalah mengincar exposure orang-orang Indonesia yang memang suka dengan brand-brand yang labelnya internasional gitu. Nah, punchline-nya apa? Saya punchline-nya kemudian pakai, ya maklum namanya saja Erigo, bukan Erianto gitu. Itu satu hal gitu. Jadi saya bikin punchline itu, wong jenenge Erigo bukan Erianto. Kemudian saya cari kasus lain yang kemudian itu cocok konsepnya. Oh ya, Sophie Martin, Sophie Paris gitu. Kenapa Sophie Paris itu kan produk Indonesia? Kenapa pakai Paris gitu? Itu produk Indonesia, dibikin di Indonesia, kenapa Shopee Paris gitu? Ya dia ngejar internasionalnya gitu. Karena orang-orang Indonesia lebih suka brand yang berbau internasional gitu. Kalau seandainya orang Indonesia itu lebih banyak yang suka dengan produk lokal, ya namanya bukan Shopee Paris. Bisa Shopee Parung, bisa Shopee Panarukan, bisa Shopee mana? Shopee Paraan gitu. Bukan Paris lagi gitu. Jadi punchline-nya di situ gitu. Punchline-nya sesuai konteks gitu. Saya membahas soal brand internasional di kalangan para konsumen dan punchline-nya itu. Atau saya ingat pas saya nulis soal istri saya itu kebetulan makan, jadi istri saya kebetulan makan di salah satu rumah makan dan ternyata gelasnya itu ada mereknya, gelasnya itu ternyata gelas sponsor dari Polytron gitu. Saya tulis itu, wah saya, istri saya habis makan ayam minumnya di gelas Polytron. Habis ini kalau beli GN pasti suaranya ngebas gitu. Jadi itu kan konsep bahwa kita mencari hubungan antara makan dengan Polytron. Apa ya hubungan antara makan dan Polytron? Oh ternyata Polytron kan identik dengan subwoofer yang suaranya keras. Oh ya udah. Jadi saya kasih punchline aja. Istri saya habis makan ayam bakar langsung minum di gelas yang ada tulisan
polytronnya. Ini habis ini kalau blacken pasti suaranya ngebas gitu. Jadi punchline-nya sebenarnya sederhana saja gitu. Enggak usah muluk-muluk, karena sebenarnya punchline itu kan cuma biar orang punya kesan, oh tulisan ini ternyata ada lucunya gitu. Jadi tadi siapa yang nanya soal contoh? Lihat contohnya lebih ke konsep-konsep seperti itu kalau soal punchline. Enggak perlu harus punchline itu harus lucu banget, harus harus mengeksplor, enggak. Kadang humor-humor sederhana itu cocok untuk dijadikan punchline gitu. Itu Mas. Mas Agus, satu lagi. Tadi kan punchline-nya kan terkait dengan Mbak Alis yang makan minumnya pakai gelas polytron. Kira-kira kalau dijadikan judul, judul yang tepat apa, Mas? Waduh, ya judulnya tentu saja adalah Gelegean yang Terdahsyat dari Istri Saya. Ya. Berarti wow banget ya itu ya. Itu orang baca judul aja, pengen penasaran, pengen baca loh. Izinkan aku mencintaimu dengan gelegeanmu, itu juga bisa. Ya. Oke. Baik, kita Mas Iqbal bisa langsung dijawab tadi pertanyaan dari Mbak. Oke. Tapi sebelum masuk ke menjawab pertanyaan Mbak Aan ya, saya itu malah baru menyadari, saya juga di dalam proses ini belajar, dan untuk teman-teman yang mungkin masih perlu penegasan atas benang merah, apa yang dilakukan Agus itu adalah menuntaskan ide sejak sebelum menulis. Nah, itu ya. Yeah. Itulah kenapa pertanyaan tadi soal writer block itu nggak relevan tuh Agus, nggak pernah gitu. Apa saya tuh nggak pernah writer block, kok ada pertanyaan kayak gitu, bukan kelas saya, itu kan kayak gitu kan Agus. Ya. Sama kayak kalau ada orang nanya ke saya, dulu Mas gimana proses awalnya kalau ngirim kok bisa diterima? Oh, saya nggak pernah ngirim terus harus khawatir diterima atau enggak. Karena saya selalu diminta. Asik, saya suka gaya kemaki seperti ini ya. Gini, balik lagi ya ke Agus tadi. Saya pribadi, saya mau curhat juga ya. Saya tuh kalau nulis, saya cukup punya dua tadi, ternyata kurang ya. Di sini saya juga belajar ke Agus. Ada satu objek, ada fenomena, sekaligus ada sudut pandang atau perspektif tadi gitu ya. Ada objek, ada kacamata. Nah, saya ketika mendapatkan dua itu, saya mulai menulis, Mas. Saya merasa punya ide gitu ya. Dah, idenya siap. Nah, di tengah-tengah itu kadang-kala mentok. Mentoknya adalah mencari ilustrasi atau mungkin sedikit sambungan argumen. Kalau argumen dasarnya sudah punya ya, tapi pengembangan argumen untuk memperkuat gagasan saya itu tadi, memperkuat perspektif. Nah, kadang-kala saya writer blognya di situ ya. Ya, untungnya ada deadline sehingga mau nggak mau harus saya paksa. Kalau nggak ya mungkin saya tinggal jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi kalau closing, penutup, itu saya tidak pernah sampai merancang seperti Agus. Saya selalu menyerahkan kepada misteri ya. Kadangkala penutup itu cukup menuliskan, menegaskan ulang apa yang menjadi pesan utama saya. Poin utama dari tulisan itu apa, saya tegaskan ulang. Semacam kesimpulan, tetapi tentu saja jangan ditulis sebagai kesimpulannya adalah, itu jangan kayak gitu ya. Tapi penutup yang bagus itu pun kadangkala harus saya renungkan dulu agak lama gitu baru dapat ya, kadangkala nggak dapat tulisan bagus. Nah, tapi ini mungkin jadi juga inspirasi untuk teman-teman bahwa writer block itu seharusnya tidak terjadi kok, kecuali Anda menulis fiksi. Kalau menulis fiksi, Anda bikin penokohan, cerita dasarnya seperti apa, baru setelah itu Anda menyerahkan pada proses kreativitas di tengah-tengah itu, menyerahkan kepada para tokoh yang Anda, pada karakter yang Anda ciptakan itu untuk bergerak sebagaimana karakter yang sesuai dengan yang sudah Anda rancang. Nah, saya tahu teorinya ini karena saya dan Agus sama-sama muridnya Agus Nur ya, meskipun sampai sekarang belum nulis cerpen satu pun. Nah, kalau kan nulis fiksi semacam itu, Anda bisa writer block. Tapi kalau nulis non-fiksi, seharusnya writer block itu tidak terjadi. Tuh. Karena idenya harus sudah dimatangkan, dituntaskan sebelum mulai menulis. Gitu. Itu harusnya semacam itu, harusnya. Oke. Sekarang saya ke pertanyaan Mbak Aan. Malah jadi lupa tuh pertanyaannya tadi apa. Oh, soal personalitas, sosok personal tadi. Gini Mbak, Agus tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana soal itu adalah karakter khasnya storytelling adalah menceritakan apa yang memang dialami sehingga kita benar-benar tahu detailnya seperti apa gitu. Suasananya seperti apa, atmosfer yang terjadi pada peristiwa yang kita ceritakan itu seperti apa gitu. Tapi ingat, tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa gini Mbak, itu bukan cuma tentang istilahnya kita menjual sensasi karena privasi kita. Keliru besar. Itu bukan tentang menjual sensasi. Menjual sensasi itu kalau saya itu Dinar Candy atau saya itu Nikita Mirzani, saya menjual sensasi. Tapi siapalah saya gitu kan?
Yang bisa kita sodorkan dari cerita personal itu bukan kok sensasi, tapi apa? Karakter komunikasi era media sosial yang tadi sudah saya sampaikan. Karena orang itu sangat suka, ya, pembaca secara umum, itu sekarang membuka ruang yang luas untuk cerita personal karena memang karakter komunikasi di era media sosial itu personal. Kita berkomunikasi langsung kok. Itulah kenapa kalau misalnya saya sampaikan, saya juga waktu ketemu Mas Budi pertama kali itu saya malah memberikan pelatihannya bukan tentang kepenulisan artikel, tapi kepenulisan media sosial gitu ya. Bagaimana kalau di akun-akun resmi lembaga itu yang hidup dan bisa akrab dengan follower, itu ketika akunnya tidak tampil sebagai lembaga, tetapi yang menggerakkan itu ada apa? Ada mimin di situ kan, ada admin. Mimin itu kan personal ya, mimin itu seolah-olah sosok person. Dan dari situ terjadi satu komunikasi yang intens, yang dekat dengan follower gitu ya. Begitu juga tulisan, artikel. Kita akan bisa menciptakan sebuah iklim kedekatan tertentu ketika kita itu hadir sebagai manusia. Caranya bagaimana hadir sebagai manusia? Menghadirkan diri kita sendiri. Makanya sudah tidak lagi zamannya menuliskan dalam pandangan penulis, itu sudah so yesterday. Sebut saja, menurut saya, gitu ya. Saya pikir ini persoalan yang merepotkan. Sebut saja saya dengan PD. Itu bukan kok kita sedang membongkar sensasi, tidak. Tetapi kita berkomunikasi dengan intim bersama para pembaca. Itu ya. Itu jadi soal kedekatan semacam itu. Kita menghadirkan diri kita sendiri. Meskipun yang kita ceritakan itu bukan peristiwa yang menimpa diri kita pribadi pun, misalnya kita bicara isu panas, isu apa misalnya isu artis siapa gitulah ya, kita atau yang diceritakan Agus tadi soal katakanlah iklan. Agus kan tidak sedang menceritakan dirinya iklan itu, tapi ketika sedang berbicara dia berbicara sebagai Agus, bukan sebagai siapa gitu ya, bukan sebagai gini. Tidak menghadirkan hanya istilahnya sebagai orang ketiga yang menceritakan orang lain, tapi saya. Makanya PD saja sekarang kita bilang saya. Itu bentuk kedekatan. Terus tadi ada 19 pertanyaan yang meskipun samar-samar mendengarnya karena suara Mbak kurang clear tadi ya. Anda tadi menanyakan kita harus berpihak, apakah harus berpihak gitu ya. Itu saya kira Mbak, cara gini, pertanyaan Anda itu yang harus dikoreksi. Pertanyaan Anda itu adalah ekses yang tidak kita inginkan dari polarisasi politik. Saya tahu sekali itu. Karena polarisasi politik seolah-olah setiap isu itu harus ada dua kubu. Itu yang keliru besar ya. Harus ada pro dan kontra. Dan kalau misalnya ada satu isu tentang bantingan polisi, kalau kita menolaknya atau mengkritiknya sudah berarti kita itu apa misalnya pendukung Prabowo. Sekarang udah nggak relevan Pak Prabowo menteri. Cuma saya dan Agus saja belum pernah diundang ke Kementerian Pertahanan ya. Nah, jadi gini Mbak, cara berpikir yang biner semacam itu coba ditinggalkan. Coba Anda baca gampangnya tulisan-tulisan saya dan Agus. Itu enggak selalu harus seperti itu. Bahkan enggak selalu harus terlibat dalam pergulatan yang meniscayakan kubu-kubuan. Jadi coba misalnya gini. Saya menulis tentang bagaimana tetangga saya waktu itu dia positif COVID, dia keluar jalan-jalan. Saya menuliskan itu, coba cari, silakan baca. Nanti judulnya adalah Pandemi dan Jurang Komunikasi. Gitu. Saya tulis kayak gitu. Seorang tetangga saya sudah positif COVID, tapi ketahuan dia jalan ke kandang. Kandangnya itu, kandang kami kan kandang kelompok ya, di sebelah desa. Dan dia keluar dengan PD-nya gitu ya. Itu bukan karena dia ignorant, dia karena nggak percaya COVID, tidak. Mohon maaf, dia punya inteligensi yang memang rendah gitu. Nggak sekolah, tapi nggak sampai taraf ini loh ya, disabilitas mental, enggak gitu. Dan yang semacam itu banyak banget di desa-desa. Sementara perbincangan para netizen itu adalah perbincangan kelas menengah. Ya, kita ini kelas menengah, Anda bisa nge-zoom aja sudah pasti kelas menengah kan. Terima kasih Mbak An sudah nge-share link-nya, silakan dibuka di room chat room ya. Nah, saya di situ cuma menceritakan tentang bagaimana kita ini memahami masalah tentang COVID ini selalu dari kacamata kelas menengah, sampai-sampai kita lupa bahwa yang terjadi di sudut-sudut sana itu bukan melulu orang ignorant, bukan melulu orang yang katakanlah COVID-idiot, tidak. Ada orang, banyak sekali orang di Indonesia ini yang memang dia itu dari tingkat pemahamannya saja, kecerdasannya itu nggak nutut, istilah gampangnya kayak itu. Dan saya sampai kesulitan membahasakannya. Itu kan tidak soal kubu-kubuan. Saya mau bicara realitas semacam itu, nggak ada kubu-kubuan. Saya pernah menuliskan juga misalnya tentang jadwal ronda saya. Jadwal ronda saya dulunya itu dari jam 10 sampai jam 12 malam, ronda-rondaan ya. Jam 10 sampai 12 malam, habis makan pulang, kita ada makan-makannya.
waktu awal-awal pandemi itu jadi jam 11 malam sampai pagi subuh gitu ya. Saya ceritakan itu. Judulnya saya lupa tulisannya. Saya menceritakan tentang bagaimana di lingkungan sekitar saya sudah mulai bermunculan para pencuri, maling ya. Ada maling ayam, maling motor ada, bahkan yang paling menyeramkan adalah maling gabah ya. Gabah itu kan kalau dijual nilainya sebenarnya tidak seberapa, tapi itu yang mengambil jelas orang yang lapar gitu kan. Wah, saya menceritakan bagaimana sekarang ini kita dengan pandemi ini menyadari bahwa satu hal itu bisa berefek secara domino dengan hal yang lain. Saya lewat sebuah toko batiknya sepi. Itu kenapa sepi? Karena pasti sekarang tidak ada kondangan manten dilarang. Kondangan manten dilarang, toko batik nggak laku. Karena orang nggak butuh pakai baju batik. Orang di rumah nge-zoom. Mas Budi aja batiknya ya itu-itu saja gitu kan misalnya ya. Nah terus habis itu karena toko batik tutup, karyawannya juga nggak separuh yang datang atau mungkin jam kerjanya dikurangi atau gajinya dipotong. Karena gajinya dipotong, maka warung makan di depannya jadi nggak laku. Itu kan artinya kita selalu sekarang ini berpikir bahwa satu titik akan berhubungan dengan titik yang lain. Ketika dulu seorang pedagang itu hanya berpikir tentang pembelinya, apakah pembelinya mau beli atau tidak, sekarang mulai berpikir apakah pembelinya punya duit atau tidak. Bagaimana kita mendoakan agar pembeli itu juga punya duit sehingga bisa terus membeli. Bagaimana agar perusahaannya si pembeli tetap kaya sehingga bisa tetap menggaji si pembeli. Gitu. Jadi tentang bagaimana kita belajar tentang multiplier effect dari segala hal gitu. Bagaimana satu titik selalu terkait dengan titik-titik yang lain gitu ya. Judulnya ketika kita, saya ingat, ketika kita tidak lagi pantas berdoa untuk diri sendiri. Saya tuliskan gitu, tolong nanti silakan kalau ada yang mau baca. Saya cuma memaknai sesuatu, memaknai bagaimana realitas yang kita hadapi di masa pandemi ini, realitas yang berupa agak-agak spiritual gitu ya. Dan itu kan enggak usah kubu-kubuan ya. Enggak usah kubu-kubuan, enggak usah harus berpihak pada apakah saya Jokowi atau Prabowo, itu udah nggak relevan gitu ya. Gitu, jadi sekarang santai aja, lepaskan itu, tinggalkan itu, tidak lagi perlu terbebani begitu, tidak lagi pula harus ketakutan dengan circle Anda. Makanya kalau Anda bermedsos, coba berteman dengan semua kelompok. Kalau dulu Anda punya pendukung Pak Prabowo, semua pendukung Jokowi sudah di unfriend, sekarang di add friend lagi. Sebaliknya, jadi kita punya hasanah dan cakrawala berpikir yang jauh lebih luas. Oke, gitu. Mas Roset ya, Mbak Aan. Terima kasih atas penjelasannya. Ini Mas Budi mau masuk? Wah, mau ngaku kalau ini ya, mau bilang kalau batiknya sudah ganti, oke. Oke, makasih. Kita berikan waktu ya bagi narasumber dan moderator untuk minum, karena kalau online, offline itu mereka saya kasih minum biasanya. Kasihan. Sobat BLU. Seperti tadi tagline-nya, karena saya adalah pembawa gembira, jadi saya ingin membawa kabar gembira kepada Sobat BLU. Yang pertama, apa? Yang pertama adalah pemenang kuis di YouTube. Tadi ada pertanyaan, sebutkan 3 BLU yang kamu ketahui. Pemenangnya pertama adalah Humam Zarodi, yang kedua Rini Syafaati, yang ketiga Ian Ardian, yang keempat Henry Wibowo, yang kelima Citra Arifiani. Nah, itu yang memenang. Mungkin bisa langsung menghubungi panitia ya nanti untuk mengklaim hadiahnya apa. Hadiahnya apa saya nggak tahu, mohon maaf. Nanti biar panitia aja yang nyebut langsung. Terus pertanyaan bagi sambil menunggu Mas Iqbal dan Mas Agus minum ya, kasihan banget tadi sudah beberapa jam kehausan. Pertanyaan gampang banget nih. Siapa nama istri dari Mas Agus? Ayo, siapa? Yang lengkap dong. Ya, yang udah nih, udah muncul nih. Yang pertama nih, siapa? Ayo, saya cek dulu ya. Sampai gerak terus nih. Aduh. Yang pertama jawab, aduh. Prasojo Prihantoro. Nah, Prasojo udah cukup ya. Ganti soal, ganti soal. Siap-siap aja. Pertanyaannya selanjutnya adalah cepet-cepetan. Bu Agus ya, pinter banget ya istrinya Kang Agus, Bu Agus. Oke, benar. Apa jangan-jangan nggak mau dipanggil Bu Agus, nanti tanya ya. Jangan-jangan malu panggil Bu Agus ya, nggak tahu juga. Pertanyaannya selanjutnya ya. Tadi Mas Kak Prasojo ya nanti bisa menghubungi admin
cantumkan nomor HP untuk bisa di pertanyaan. Gampang sekali nih. Ini untuk yang di YouTube ya. YouTube, pertama yang jawab akan mendapatkan hadiah. Di YouTube ya, perhatikan yang ada di YouTube. Siapa juara umum PON 2021 di Papua? Nah, di YouTube nanti panitia YouTube akan mengecek siapa yang paling. Ini di YouTube, bukan di Zoom ya. Di Zoom berhenti dulu. Pertanyaan yang di Zoom lebih mudah lagi. Pertanyaannya adalah, apa nama bagian tubuh yang paling atas? Ayo. Ayo. Udah banyak ini. Udah, cukup. Nggak bisa baca. Nah, pertanyaan. Jawabannya adalah rambut ya, bagian tubuh ini ya. Paling atas rambut. Rambut kecuali yang nggak punya rambut ya. Oke, jawabannya adalah rambut. Yang memenangkan adalah, saya baca dulu. Rambut Rina Anita Indiana. Ria Anita Indiana. Kita udah banyak ya tadi ya hadiahnya. Mudah-mudahan bisa bergembira, mudah-mudahan masih semangat menjaga gairahnya untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Kita acara udah memasuki, udah klimaks nih, udah mau habis. Mas Iqbal, Mas Agus sudah minum belum? Sudah. Oke. Okay. Mas, ada pertanyaan nih. Saya ada tertarik nih dari Muhammad Haris tadi. Nanti biar lanjut ya. Ada yang tadi kan storytelling, yang terkenal sekarang emang storytelling ya kan. Ada yang tidak punya pengalaman personal yang menarik. Nanti bisa Muhammad, mungkin Muhammad Haris akan langsung menceritakan ya. Kenapa kok tidak ada pengalaman yang menarik. Padahal kita berangkat ke kantor aja menarik. Berangkat ke sekolah mungkin nginjek rumput jatuh menarik. Seperti itu mungkin. Bisa Muhammad Haris menceritakan kenapa kok tidak ada pengalaman yang menarik, pada setiap orang itu unik loh Mas. Jangan lupa ya. Itu ya. Mungkin bisa Mas Muhammad Haris kalau masih ada, kalau enggak mungkin langsung aja saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Budi. Tadi pertanyaan terakhir enggak ada ya? Orangnya belum bisa dihubungi lagi. Mungkin udah ini ya, masih istirahat. Bisa dilanjut ke Mas Agus, Mas. Tadi kan menyambung pertanyaannya dari teman-teman yang dibacakan oleh Mas Budi. Kira-kira saya merasa hidup saya ini ya gini-gini aja ya. Nggak ada sesuatu yang bisa diceritakan, nggak ada yang menarik. Nah, kira-kira dari Mas Agus sebagai storyteller nih, dari sudut pandang yang mana kira-kira sesuatu kegiatan kita bisa diangkat menjadi cerita dan itu menarik? Ya. Bisa diceritakan, Mas? Sebenarnya ketika ada orang yang merasa bahwa dia tidak punya cerita menarik, itu adalah orang yang menarik sebenarnya ya, menurut saya. Karena bagi saya ya semua... beruntung sekali orang yang bisa seperti itu. Pertama gini, menarik itu kan unsurnya banyak hal ya. Pertama kesialan, yang kedua bisa karena berkah atas sesuatu, yang ketiga pengalaman-pengalaman dari teman-temannya gitu. Jadi mustahil ada orang yang tidak pernah punya kesialan-kesialan tertentu gitu. Mustahil ada orang yang tidak pernah punya keberuntungan-keberuntungan tertentu gitu. Saya pikir menarik itu akan selalu ada. Mungkin orang itu mas siapa tadi, kita sebut saja Fulan ya. Mas Fulan tadi mungkin merasa bahwa dia tidak merasa bahwa pengalaman dia itu menarik, padahal itu menarik. Itu menarik. Sama kayak orang itu merasa bahwa rezeki saya tidak banyak gitu. Orang tidak sadar bahwa kesehatan itu adalah rezeki, bahwa nyawa itu adalah rezeki, ya kan? Bahwa kawan-kawan yang baik itu adalah rezeki. Karena orang selalu menganggap bahwa konsep rezeki itu yang murni adalah berupa uang gitu. Padahal konsep rezeki yang kita kenal tentu tidak sesempit itu gitu. Begitupun dengan pengalaman menarik. Pengalaman menarik mungkin bagi sebagian orang selalu menganggap bahwa menarik itu adalah satu momen yang itu memukau atau apapun gitu ya, memukau kemudian
bisa menginspirasi atau apapun itu ya. Tapi kan bagi banyak orang menarik itu bukan cuma itu. Orang kena sial itu juga hal yang menarik gitu. Walaupun mungkin nggak menarik bagi panjenengan ya, itu menarik bagi saya gitu. Kalau saya ketemu panjenengan dan jenengan kepleset pisang, kemudian terjadi adegan seperti warkop itu, wajah Anda kemudian bertemu dengan tai kebo gitu. Bagi Anda mungkin itu nggak menarik, bagi saya sangat menarik gitu. Jadi saya pikir konsep menarik itu mungkin yang harus kita ubah ya, bahwa menarik itu bukan menarik itu bisa diartikan sebagai banyak hal ya, kesialan, keberuntungan gitu, kisah yang mungkin tidak banyak orang mengalami itu adalah hal yang sudah cukup dikatakan sebagai menarik gitu ya, kecuali memang ada satu orang yang benar-benar sepanjang hari dia hanya tinggal di dalam kamar tidak ngapa-ngapain ya, itu bisa jadi, tapi saya pikir saya belum pernah ketemu sama orang yang setidak menarik itu gitu. Itu sih mas, kita harus memaknai konsep menarik dengan cara yang berbeda, jangan-jangan. Ya, berarti tiap orang itu punya karakter yang menarik, yang dia sendiri seharusnya yang nggak dia pahami, tapi ternyata dari pandangan sudut pandang orang lain ternyata dia menarik, dia punya karakter yang berbeda. Ya. Itu berarti yang jarang diketahui oleh dirinya sendiri, berarti ya. Minimal pengalaman yang orang lain itu tidak pernah mengalaminya. Masa ya pastilah ada momen ketika orang mengalami satu pengalaman dan berarti tidak ada orang lain yang mengalami pengalaman yang sama dengan itu gitu. Saya pikir pasti ada 1, 2, atau 3 pasti banyaklah konsep-konsep seperti itu. Bapak saya itu dulu waktu ketika saya SMP, bapak saya itu jualan es kelapa muda di kantin sekolahan gitu. Berapa banyak orang yang berjualan es kelapa muda? Itu banyak banget. Tapi berapa banyak orang yang pernah disuruh oleh tentara itu menggenjot gerobaknya dengan berjalan mundur karena dia melewati batas wilayah gitu. Bapak saya dulu pernah gitu. Ketemu pelang dilarang lewat kecuali penghuni. Bapak saya lewat ke situ gitu. Ketahuan sama tentara, bapak saya mau balik tidak diperbolehkan sama tentara. Bapak saya harus genjot gerobak tapi dalam posisi mundur gitu. Dia tentara itu entah kenapa bisa tahu kalau gerobak bapak saya itu bisa digenjot mundur gitu. Tentara yang sangat cermat sekali gitu. Ada banyak orang yang jadi pedagang es kelapa muda, tapi kelihatannya hanya bapak saya yang pernah disuruh genjot gerobak es kelapa muda itu mundur gitu. Bapak saya dulu juga pernah menjadi kenet angkot gitu, dan bapak saya pernah diancam oleh copet yang menganggap bahwa bapak saya itu mengganggu mata pencaharian copet. Bapak saya pengen ditusuk, dan ternyata apa yang pengen ditusukkan bapak saya itu adalah obeng. Bayangkan, si copet itu senjatanya adalah obeng, bukan pisau gitu, bukan pisau atau apapun gitu, obeng gitu. Jadi banyak orang yang diancam penusukan, tapi saya pikir sedikit orang yang diancam ditusuk dengan obeng gitu, karena bagi saya konsep obeng itu nggak terlalu menakutkan gitu. Obeng itu kan memperbaiki ya konsepnya, bukan membunuh gitu. Jadi bapak saya mengalami itu gitu. Bapak saya misalnya pernah jualan obat pembersih kaca gitu, dan si pembeli itu sanksi dengan obat tersebut. Kemudian dia bilang ke bapak saya, Pak itu aman nggak? Bapak saya itu bilang gini, oh itu aman kok Bu, ini buktinya. Saya obat itu kemudian dijilat sama bapak saya gitu. Dan teman obat itu sebenarnya nggak aman gitu, tapi bapak saya meyakinkan diri ini aman kok Bu, kalau nggak percaya ini obatnya saya jilat. Obat itu benar dijilat sama bapak saya, obat pembersih kaca gitu. Ada banyak orang yang berjualan obat pembersih kaca, cairan pembersih kaca, tapi tidak banyak orang yang berani mencairkan pembersih kaca untuk meyakinkan bahwa cairan ini aman gitu. Jadi saya pikir semua orang pasti punya pengalaman menarik apapun itu gitu. Cuma memang kita sering tidak sadar bahwa itu menarik gitu. Oh iya, oke. Okay. Mas Agus, saya tanya, profesi bapaknya sebenarnya apa sih? Tukang es kelapa muda, tukang obat, atau pengganggu copet? Bapak saya itu apa-apa dilakoni ya, Pak? Bapaknya untuk menuju ke keluarga ya? Ya, itu jalan dia untuk menuju menjadi Taipan Sembilan Naga, itu salah satunya adalah itu. Cuma sekarang belum ya. Oke. Okay. Baik, kalau Mas Iqbal, tadi kan, ini ada putranya nih, datang. Ini putranya mau dijadikan penulis juga, Mas? Atau ya, nanti biar dia mencari,
mencari jalan hidupnya sendiri. Kalau jadi juragan kelapa muda se-Indonesia dan sekitarnya kan bisa juga nanti. Nanti saingan sama bapaknya Mas Agus nanti. Gimana? Saya lanjut nyambung ke pertanyaan Mas Haris tadi. Lanjut Mas. Silakan. Oke, soal gini ya, soal pengalaman-pengalaman personal, ada yang merasa tidak punya pengalaman menarik gitu. Agus tadi sudah menjawab dari sisi itu. Kalau saya terutama dalam konteks ini ya, bukan cuma story bukan cuma menceritakan diri kita sendiri, tetapi dalam ketika dikembangkan menjadi sebuah gagasan itu ya. Atau mungkin yang namanya gagasan itu gini, teman-teman jangan juga salah paham bahwa yang dimaksud dengan gagasan itu harus kita memberikan semacam ide konkret apa, itu tidak ya. Tapi kita membuat interpretasi, kita memaknai sesuatu, atau kita katakanlah membuat refleksi atas peristiwa-peristiwa gitu ya, itu sudah merupakan gagasan gitu ya. Nah, poin itu poin dulu, dipegang dulu gitu ya. Ketika saya bilang gagasan itu jangan terus diartikan harus ide konkret gitu. Nah, gini teman-teman, kadangkala ketika satu kali kita merasa, ini pasti banget Agus juga merasakan ini, karena tipe karakter atau pola tulisannya Agus itu banyak yang gini ya Gus ya, menjajarkan beberapa fakta, tapi ternyata polanya sama, sehingga ketemu satu benang merah. Ya, tadi misalnya Sofi Paris tadi dengan itu kan satu benang merah. Nah itu kalau dijajarkan, itu nanti akan memperkuat sudut pandang kita. Nah, kadangkala di dalam satu ketika kita itu melihat satu peristiwa itu tidak merasa istimewa, biasa saja. Tapi suatu kali ketika ternyata kok menemukan, loh kok polanya sama kayak yang dulu gitu kan. Nah, itu akhirnya jadi menarik, Mas. Kita bisa menemukan benang merahnya gitu. Jadi ketika saya melihat tadi saya ceritakan panjang lebar. Maling-maling tadi, oh, pandemi membuat industri terpukul, pabrik mebel di sebelah saya juga gulung tikar, di sana ada PHK, orang PHK itu lalu mau ngapain? Mau cari pekerjaan lagi di mana? Karena pabrik-pabrik juga tutup, akhirnya dalam keterpaksaan mereka sampai mencuri gabah. Nah, itu kan ada kesinambungan satu sama lain. Terus saya kaitkan dengan toko batik tadi, loh, polanya sama gitu kan? Nah, itu memang kadang-kala kita butuh bersabar dan jeli. Terus kita butuh punya memori. Makanya kalau yang merasa punya memorinya tidak cukup kuat, rajin-rajin mencatat. Memang gitu, kalau penulis ya jangan malas mencatat, termasuk jangan malas membaca pasti ya. Kan nulis nggak mungkin nggak bakal bisa nulis kalau tanpa membaca gitu. Nah, terus ketika kita telaten ya melihat pola-pola itu, baru setelah katakanlah misalnya bulan Januari ketika menemukan satu peristiwa dianggap biasa saja dipandang sambil lalu. Tapi kemudian bulan Agustus ketemu lagi, akhirnya kita merecall semuanya, oh ternyata semuanya jadi pola. Kita bisa menyodorkan sebuah perspektif dari mengaitkan pola-pola itu gitu ya, dengan satu benang merah itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketika Anda itu konsisten menulis itu sendiri, Anda akan sama artinya dengan mengasah ketajaman pengamatan Anda. Bukan cuma mengasah ketajaman analisis, tapi pengamatan itu pun ya, apa yang dulunya sebelum mulai tertib menulis itu Anda abaikan, setelah mulai menulis, itu pasti diamati. Agus itu dulu mungkin sebelum mulai ngeblog, lihat ada mainan apa di jalan, dicuekin. Tapi terus saya ingat sekali itu ya dalam satu presentasi, ada bakminan di atas tetean. Itu terus diperhatikan sama Agus. Dulunya nggak bakal perhatian kayak gitu, ya kan? Terus diperhatikan, terus diberi makna apa. Ada yang tahu ya, tetean ya, pohon tetean itu. Di atasnya ada bakminan yang kuning itu. Kalau orang kampung dulu mainnya bakminan itu berarti, oh, itu kepalsuan di atas kepalsuan. Nah, itu kan pemaknaan semacam itu hanya terjadi karena terbiasa menginterpretasi sesuatu dan mengamati sesuatu. Nah, kebiasaan mengamati sesuatu dan menginterpretasi sesuatu itu akan bisa dibangun ketika apa? Ketika kita memang rutin menulis. Kalau Anda tidak rutin menulis, maka Anda akan melihat peristiwa-peristiwa yang tampak biasa akan berhenti menjadi biasa saja. Tapi kalau Anda terbiasa menulis, yang biasa pun bisa Anda bikin jadi luar biasa gitu ya. Dengan apa? Dengan makna. Makna itu bisa dibangun dengan apa? Lagi-lagi dengan pembiasaan mengamati, pembiasaan berpikir dan pembiasaan menuangkannya dalam tulisan. Saya kira itu, kalau nanti Anda pokoknya gini, menulis itu tidak bisa dibayangkan. Itu hanya bisa dilakukan. Tapi tentu saja melakukan saja tanpa metode juga akan membuat energi Anda terbuang banyak. Maka Anda harus membaca juga. Soal kelas menulis saya tidak mau menyisipkan di sini, tapi nanti-nanti saja. Nah, saya bicara saja tentang konsistensi dan kemauan. Dijalani dulu, kayak membaca.
membaca itu kadangkala tidak terpikir, masa aku baca buku sejarah terus nanti bisa bikin ide tentang sosial. Loh, membaca itu nggak bisa kayak gitu. Membaca itu kadangkala kita membaca A, idenya yang keluar Z itu bisa. Karena apa? Karena proses membaca itu adalah proses mengasah daya pikir. Dan itu akan sangat kompleks. Gitu. Sama juga dengan menulis, sama juga dengan ide-ide, sama juga ketika Anda tidak merasa pengalaman Anda istimewa atau lucu, sebenarnya banyak sekali yang bisa dibikin lucu, asal Anda terbiasa mengamati, terbiasa menginterpretasi, dan terbiasa menulis. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Berarti intinya kita harus banyak-banyak baca ya. Yang pertama harus banyak-banyak baca. Ngelamun juga Mas, ngelamun. Nggak cuma baca, ngelamun ya. Ngelamun. Merenung. Ngelamun, merenung. Kalau orang gala itu berarti bisa Mas ya, jadikan tulisan itu bisa ya. Tulisan paling kuat itu adalah tulisan orang patah hati. Coba Agus waktu putus sama Kalis dulu, tulisannya bagus banget itu. Waktu berarti kisah-kisah percintaan itu bisa dinikmatin oleh semua kalangan berarti ya? Pasti, pasti. Oh ya, ini ada yang setia di Zoom sini mau nanya nih. Mbak Vidya masih ada? Ya, silakan Mbak, kalau ada pertanyaan, silakan panitia dibuka room-nya. Ini dari tadi nih Mbak Vidya. Selamat sore. Oh, sore Mbak. Dari mana Mbak Vidya? Saya dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ya. Di mana itu, Mbak? Di ujung Jakarta, Pak. Di Jakarta Utara. Ya? Oke, baik-baik. Silakan. Mau nanya ke Mas Iqbal atau Mas Agus? Dua-duanya aja ya. Dua-duanya. Karena ini dua-duanya. Singkat aja ya. Singkat aja ya. Ya. Saya mau tanya sejauh mana sih judul yang eye-catching buat pembaca itu. Kadang kan mencari judul yang eye-catching itu kita seperti mencari punchline ya, kalau tadi kata Mas Agus gitu. Dan sejauh mana sih keterkaitan judul lalu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kayaknya sekarang sudah lebih ada kayak relaksasi gitu ya. Jadi tidak terlalu orang-orang menulis tuh pakai bahasa yang teratur sekali. Itu aja pertanyaannya. Sama kalau level editor itu harus yang bagaimana sih Mas, ketika orang itu dibilang sudah bisa menjadi editor satu buku kah atau satu karya tulis. Itu aja dari saya, makasih. Oke. Dari Mas Agus mungkin bisa dijawab Mas terkait dengan judul. Sebenarnya gini, tadi sudah sedikit disinggung sama Iqbal tentang judul ya, tapi saya ingin menambahkan bahwa saya sempat bekerja di media Mojok, dan Mojok tentu saja adalah media yang butuh traffic dari mesin mencari ya. Jadi konsep judul yang unik, yang menarik itu semakin hari semakin agak nggak relevan gitu, karena memang semua harus mengalah kepada konsep SEO, jadi search engine optimization gitu. Jadi judul mau dibikin sebagus apapun, kalau kadang itu tidak mengandung kata kunci, itu menjadi sangat buruk ya dalam segi SEO, karena ya orang cari bagaimanapun viewers satu tulisan kalau di media itu bukan hanya dari media sosial tapi juga dari Google gitu. Dan Google bisa masuk ke situ kan melalui mesin mencari, dan ya harus ada kata kunci gitu. Itu satu hal. Jadi kata kunci itu sekarang menjadi cukup penting, apalagi untuk media media yang traffic pembacanya dari Google. Itu satu hal. Tapi kalau memang kita nulis buat media sosial gitu, buat media sosial, saya pikir kita punya banyak kebebasan untuk berkreasi gitu. Karena kalau di media sosial, stopping by-nya itu kan bukan berdasarkan kata kunci tapi berdasarkan keunikan gitu. Kalau saya contoh itu koran-koran zaman dulu, koran bola itu misalnya. Mereka kalau bikin judul itu rimanya sama dan itu menjadi kelihatan keren gitu. Balas salas gitu, atau salah mengalah gitu. Jadi ada rima tersendiri gitu. Atau Anda bisa, ini sering saya kasih contoh ke orang-orang, Anda bisa nulis soal kisah lelaki misalnya yang jomblo lama, ya kisah jomblo tahunan gitu, itu bisa. Tapi kan itu nggak menarik ya. Tapi Anda bisa menggantinya dengan lika-liku laki-laki yang tak laku-laku misalnya. Itu kan memainkan rima kata misalnya. Atau misalnya Anda bisa bikin judul dengan langkah berbahaya Dahlan Iskan.
itu satu hal. Tapi kalau mau dibikin unik, diganti Dahlan Riskan, bukan Iskan, tapi Dahlan Riskan. Jadi Dahlan yang berbahaya gitu. Jadi kita bisa mencari formula judul yang menarik gitu. Itu sebebas-bebasnya ketika tulisan itu adalah tulisan di media sosial gitu. Tapi kalau tulisan itu ternyata buat media yang kayak Detik, Mojok, ya mau nggak mau memang kita harus mengalah. Mengalah kepada SEO gitu. Karena ya harus ada kata kunci, harus ada, dan kadang kata kunci itu nggak hanya satu ya, kadang dua kata atau tiga kata, dan ya itu masing-masing redaktur punya kebijakan masing-masing gitu. Tapi saran saya kalau memang tulisan untuk media sosial, kita berkreasi sebebas-bebasnya lah, karena ya itu adalah satu-satunya ruang digital di mana kita masih bisa bebas untuk bikin judul seenak mungkin gitu. Anda bikin judul sekeren mungkin, nanti kalau dikirim ke Detik atau dikirim ke anu, ya nanti pasti di edit sesuai dengan sesuai dengan kata kunci yang lebih masuk dan lebih ramah SEO sih gitu. Kalau untuk soal itu, pertanyaan yang pertama, kalau soal untuk editor sebenarnya nggak ada patokan sih bagaimana seorang bisa disebut editor. Iqbal itu dulu sebelum dia menjadi penulis yang besar dan kemaki seperti sekarang ini, dulu dia adalah dia editor gitu. Dan mungkin pertanyaan soal editor ini nanti akan lebih bisa dijawab oleh Iqbal. Apakah ada kecakapan tertentu? Karena saya agak kurang mudeng ya. Sekarang mulai ada pembagian, ada editor, ada proofreader dan lain sebagainya gitu. Saya agak kurang tahu. Mungkin nanti Iqbal bisa menjelaskan gitu. Iqbal. Ya, silakan Mas Iqbal. Oke, terima kasih. Wah, barusan ngecek Instagram saya ada 17 yang follow nih. Yang lain harus follow dulu ya, ini Instagram saya sepi banget ini, di EC Agus enggak rampung-rampung nanti. Nah. Aduh, saya ngecek Instagram yang follow 40, Ibal. Waduh. Aduh, gimana ini? Saya nanti akan banyak nge-share tips-tips kepenulisan di Instagram, jadi stay tune di sana. Malah ini ditunggangi acaranya. Biar banyak yang follow ya, Mas ya. Loh, ini langsung follow juga PPKBLU. Nah, ini dulu lah, kita kan tamu undangan. Follow yang pertama @PPKBLU, yang kedua @Iqbal.Arjidaryono. Oke. Sebentar, yang kedua tadi soal editor, yang pertama tadi soal apa? Judul. Oke. Nah, gini, kalau judul sebenarnya Agus memang lebih berpengalaman karena dia pernah bekerja di sebuah media. Saya itu kalau nulis di Detik kadangkala pasrah ya, kadangkala bilang sama redaktur Detik, Mas Mumu ya, Mas itu tolong diganti judulnya kalau nggak menarik gitu. Nah, memang ya saya itu mencoba menyampaikan juga kepada teman-teman. Model judul lama itu tidak bisa berlaku sekarang ini karena memang itu tadi ya, setiap tulisan memperjuangkan nasibnya sendiri. Dan perjuangan nasib itu sangat tergantung kepada kata kunci. Itu terlepas dari soal SEO, misalnya pembaca saja. Pembaca itu kalau sekarang lagi rame, keributan, kemarin Mbak Im Wong mengumpati orang yang meminta duit itu ya, ada kata kunci Mbak Im Wong saja sudah akan memancing perhatian. Nah, kata kunci, nah artinya kan SEO di situ bisa SEO mesin, bisa SEO mekanisme penyedot perhatian gitu ya. Akhirnya kata kunci itu muncul. Nah, permainan kata kunci semacam itu membawa kita pada situasi kita itu sekarang harus sedikit mengikhlaskan soal estetika. Nah, kalau dulu di era cetak, kita bisa bermain-main dengan estetika gitu. Bisa bermain-main dengan estetika, kalimatnya menarik, kalimat judulnya, tapi tidak cukup menggambarkan isi. Itu kadang-kadang tidak cukup efektif. Dan saya banyak sekali berkali-kali ya menulis di Detik dengan judul yang saya kadang sayang untuk meninggalkan estetiknya, tetapi tidak efektif jadinya, tidak cukup laku tulisannya. Karena saya tidak mau memunculkan kata kunci dari isu utamanya. Itu. Kalau dulu orang tadi Agus menyampaikan soal Dahlan Riskan, itu menarik, tapi itu hanya permainan di permainan tempo ya, Gus ya. Tempo dulu sering, misalnya gini, waktu ini tak ada rotan raampun jabi gitu kan, tak ada rotan raampun jabi itu maksudnya dia membahas tentang dunia industri sinetron Indonesia, bagaimana menggunakan katakanlah kualitas nomor 2 dan sebagainya, kayak semacam tak ada rotan akan pun jadi, tapi karena pelakunya adalah Raampun Jabi, jadi tak ada rotan Raampun Jabi. Cuma kan itu tidak cukup komunikatif ya, zaman dulu menarik banget, apalagi Tempo dengan gaya covernya yang semacam itu, tapi kalau sekarang saya kok ragu bahwa yang semacam itu efektif.
Akhirnya yang efektif apa? Judul panjang ala mojo. Banyak sekali kata kunci di situ, jelas di situ ada juga kadang-kala punchline-nya sekalian dimunculkan di judul gitu ya. Nah, tapi minimal gini, kalau misalnya langkah pertama teman-teman itu adalah langkah kita untuk memancing perhatian itu kan ada dua. Memancing perhatian redaktur, media. Yang kedua, memancing perhatian pembaca. Minimal dengan kata kunci yang dimunculkan, misalnya Anda membicarakan sebuah isu yang panas, ya kata kunci yang muncul, sayang kalau tidak. Gitu kan. Yang kedua, yang paling pokok adalah Anda itu, kalau misalnya tulisannya gini, poin-poin utama tulisan itu apa, sampaikan. Saya ambil contoh misalnya ya. Saya yang paling sering saya ambil contoh karena vulgar banget. Misalnya waktu itu rame-rame, alumni ISIS ya, mantan-mantan orang ISIS itu ya, itu mau pulang ke Indonesia. Orang pada setuju, ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Daripada saya menuliskan judulnya misalnya tentang para alumni ISIS itu, misalnya kayak gitu judulnya, tentang para alumni ISIS itu. Kadang-kadang kalau era cetak banget ada judul kayak gitu, teman kan nggak jelas itu mau ngapain. Tentang apa emangnya? Alumni ISIS ngapain? Saya kasih judul, menolak mantan ISIS. Udah, jelas banget itu, menolak. Nah, saya menolak, terlepas orang mau setuju atau enggak, mereka akan penasaran dengan argumen saya. Argumennya seperti apa? Akhirnya mereka buka. Tapi kan clear dulu di depan. Ada kata kunci mantan ISIS, ada gambaran tentang sikap saya, pendapat saya dalam judul itu, sehingga ketika judul itu dimunculkan, orang akan tertarik dengan isinya. Apa argumennya kok orang ini kok sok-sokan? Nah, gitu kan? Itu soal judul ya, tapi poin yang paling gampang memang itu istilahnya, kalau saya mengistilahkan kalau di kelas-kelas saya itu, pemadatan dari pesan utama. Pesan utama tulisan Anda apa? Itu dipadatkan dan diringkas dalam judul. Itu rumus umum ya, karena kalau di mojok itu bukan pemadatan, tapi kadang malah dipanjangin lagi. Tapi ternyata ya memang sekarang ini kita kan namanya industri media, ini kan industri komunikasi. Dan industri komunikasi itu sangat dinamis. Apa yang dirumuskan pada hari ini belum tentu akan berlaku dua tahun lagi gitu kan, masih akan bisa terus bereksperimen gitu. Terus itu mudah-mudahan cukup membantu. Kalau yang soal editor gini Mbak, editor itu kualifikasinya bagaimana? Kalau saran saya, kalau misalnya Anda berorientasi jadi editor, yang pertama Anda harus punya portfolio. Jangan sampai Anda diremehkan oleh orang yang tulisannya Anda edit karena Anda tidak pernah menulis gitu ya. Harus ada tulisannya dulu. Dan untuk menjadi editor itu kompetensinya kan dua, edit isi dengan edit bahasa. Edit isi itu artinya Anda juga menguasai persoalan, atau minimal Anda menguasai logika persoalan itu. Jadi kadang-kadang misalnya saya mengedit gitu ya, saya dulu pernah jadi editor gitu ya, kadang-kadang sekarang pun saya juga kadang ada pekerjaan-pekerjaan editing gitu ya. Kadang-kadang isinya loh kok ini nggak logis, apa hubungannya bagian dua paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya. Dua paragraf pertama bicara X, kok terus berikutnya bicara F gitu, nggak ada hubungannya. Nah, ini kan sudah bicara logika. Kompetensi logika tulisan itu harus punya dulu ya. Minimal Anda gampangnya ya, Anda punya pengalaman membaca yang baik. Itu nanti Anda akan bisa memberikan masukan, bukan di cuma di menata. Jangan sampai editor itu hanya menjadi tukang bersih-bersih kata-kata titik koma ya, hanya mempuebikan itu, jangan gitu. Anda harus menguasai alur gagasan itu gitu ya. Anda tidak harus expert ya. Saya diminta nulis tempo hari di direktorat sebelah ya Mas Rosid, saya mengedit bukunya dari DJPPR gitu. Saya tidak paham dunia apa perekonomian gitu ya. Tapi saya mendapatkan tugas untuk memberikan cerita-cerita dalam konteks pembuatan kebijakan. Ya saya wawancara, saya ngobrol, saya bicara dengan pelaku-pelaku yang ada dalam buku itu sampai clear gitu. Dan ketika saya memahami alurnya, saya baru bisa mendudukkan masalahnya dan saya bisa menata ulang, menyunting bagian-bagian mana yang tidak cakep alurnya, tidak logis, dan seterusnya. Itu yang pertama soal konten. Yang kedua, kalau Anda menulis, Anda harus sajikan tulisan yang rapi, yang tersebar itu yang rapi, itu etalase Anda gitu ya, yang akan tersebar di medsos, di media-media, itu tulisan yang jangan sampai typo-nya banyak. Kalau typo-nya banyak, bagaimana orang akan percaya Anda itu jadi editor yang bagus? Saya kalau nulis di Detik, itu bisa saya edit ulang loh sampai 5-7 kali. Coba teman-teman yang temenan sama saya di Facebook, saya kalau nulis status panjang di Facebook, cek historinya. Saya itu nulis status saja saya edit loh, berkali-kali, kadang sampai 10 kali. Artinya apa? Sajikan sesuatu yang terbaik untuk pembaca. Itu nanti akan soal kualifikasi editor itu. Soal bagaimana PUEBIYD kenceng atau mulai lentur, memang kembali lagi ya ke gaya komunikasi era digital yang semakin lisan ya. Makanya storytelling itu mendapatkan ruang yang luas sekarang ini, jauh lebih luas dibanding era cetak.
komunikasinya lebih lisan, dan karena lisan tentu saja lebih lentur. Yang mengakomodasi itu media sudah banyak banget. Detik itu sangat ya, Detik itu sangat mengakomodasi, kalau enggak mereka enggak akan minta saya nulis. Jawa Pos itu banget, Tempo pasti, Tempo itu, cuma Tempo itu ruangnya untuk kita agak berat ya, Mojo pasti. Sudah, saya kira itu mungkin yang bisa harus saya bagi. Terima kasih Mas jawaban atas dari Mbak siapa tadi ya? Mbak N dari STIP ya. Ini kebetulan karena sudah sore, banyak yang kalau dilanjutkan bisa jam 10 malam ini Mas. Loh, kan kita tadi apa berapa slide-nya tadi ya? Slide-nya belum tampil ya? Mas, iya, slide-nya Agus belum tampil ini loh. Padahal udah lembur itu semua. Lembur loh. Oke. Mas, bisa minta tolong ini enggak closing statement, jadi biar teman-teman itu ada semangat untuk menulis atau ikut lomba artikel. Dari Mas Iqbal dulu, Mas. Agus dulu. Oh ya, Mas Agus dulu lah. Saya dulu merasa bahwa saya tidak bisa hidup dari menulis, Pak. Toh ternyata sekarang waktu membuktikan saya bisa hidup di sana, bahwa menulis itu ternyata bisa menghasilkan uang, bisa menjadi sumber penghidupan, dan semua itu saya mulai dari menulis kisah sehari-hari melalui media sosial gitu. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya memang seandainya pengen berkarir di dunia kepenulisan, ya mulailah menulis dari sekarang, atau sering-seringlah rutin-rutinlah menulis ya, karena menulis yang bagus itu selalu berproses dan butuh waktu banyak. Aku sama Iqbal itu kalau lihat status Facebook kita zaman-zaman dulu ya pasti muntah, karena tulisan-tulisan kita sangat buruk, menjijikkan, ya kan, estet sangat tidak estetik, tidak punya selera humor, tidak punya perspektif. Kami itu dungu ya, dungu dan bodoh. Tapi kan seiring berjalannya waktu kita bisa kenal dengan banyak perspektif, kita selera humor kita bertambah dan lain sebagainya, sehingga tulisan kita menjadi lebih bagus gitu. Jadi buat teman-teman ya, mari kita mulai rutinlah menulis dari sekarang. Tak perlu panjang-panjang lah ya, nulis di media sosial, bikin caption yang sering, itu nanti akan menjadikan kita lebih peka terhadap banyak hal gitu. Sama tadi yang disebut Iqbal, rajin menulis itu akan memekakan kita pada dalam melihat satu isu atau satu apa, melihat sesuatu tertentu gitu. Itu sih dari saya, dari Iqbal. Oke, berarti rajin nulis, yang penting ada tulisannya dulu Mas ya. Ya. Oke. Dari Mas Iqbal, closing statement Mas, biar teman-teman ini bisa. Ini ya, buat ya, buat penyemangat juga. Jadi saya dan Agus ini adalah dua orang yang bukan cuma hidup dari menulis, tetapi hidupnya berubah karena menulis gitu ya. Jadi kami benar-benar mengubah hidup kami. Agus itu, saya ceritakan aja nggak apa-apa Agus ya. Agus itu kalau nggak menulis sekarang sudah jadi tukang parkir di Grand Artos. Ya mungkin sekarang sudah jadi supervisor ya, tapi tetap tukang parkir gitu kan. Saya itu kalau teman-teman ada yang sudah kenal dengan lama, tadi Agus sudah menyebut ya. Ya ulu, kalau baca ya gini, kadang kita membaca tulisan lama kita tuh aduh malu sendiri kok dulu tega ya nulis kayak gitu ya, aduh menjijikkan sekali itu. Tapi itulah bagian dari proses kita. Cuma setelah itu prosesnya memang cepat. Apalagi kalau tulisan Anda sebarkan, Anda komunikasikan, Anda diskusikan dengan banyak orang, misalnya lewat media sosial, percepatan pematangan proses itu luar biasa. Itu saya rasakan sendiri ya. Saya baru mulai ngomong, berani ngomong di depan publik ini kapan coba? 2018 ya. 2018 setelah pulang dari Australia. Sebelum itu ya saya jadi sopir truk di Australia ya, mau ngomong sama siapa, sama kerdus ya nggak mungkin gitu kan. Sebelum itu saya bisnis buku dan saya memang tidak membutuhkan kayak gitu, dan saya juga tidak cukup percaya diri untuk bicara depan forum. Tapi bahkan dengan menulis pun gitu ya, kita bisa menjalani satu proses mendasar yaitu peningkatan daya pikir gitu ya. Daya pikir itu dibentuk misalnya dengan ketika kita itu bisa mensistematisasikan gagasan. Menulis itu adalah life skill untuk apa ya? Hal yang sangat mendasar dalam hidup yaitu organisasi gagasan, menata sistematika gagasan, bagaimana melihat tuturan kita itu harus diperkuat dengan ilustrasi-ilustrasi, bagaimana kadang juga membuat seni berkomunikasi secara verbal itu dengan logika-logika tertulis. Misalnya saya dan Agus itu terbiasa ketika ngomong itu selalu memberikan sisipan ilustrasi cerita lelucon. Nah, itu adalah sebenarnya model menulis gitu, dan itu akan bisa membuat Anda lebih komunikatif dengan lawan bicara Anda. Itu ya, itu sebagian. Skill itu banyak banget, dan itu cara secara sangat luas adalah daya pikir gitu. Nah, setelah itu akhirnya ya proses-proses itu berjalan. Dan ketika Anda menulis juga jangan membayangkan
bahwa misalnya aku mau hidup dari menulis kok, terus gimana caranya posting di medsos terus dapat duit, ya nggak seinstan itu, tapi proses itu akan membuat Anda dikenal, akan membuat Anda punya kelihatan punya kompetensi, Anda itu pinter, cara menyampaikan kepinteran Anda itu hanya dua, satu bicara, dua menulis, udah lakukan itu gitu ya, biar orang tahu isi kepala Anda, dan harus dimulai. Memulainya, Agus tadi menyampaikan paling tidak lewat medsos gitu ya, dan kita tidak mungkin bisa menulis bagus kalau tidak membaca dengan bagus. Saya kira itu saja kebanyakan nanti. Sebenarnya kalau mau diteruskan ini, anu loh Mas, saya khawatir anggarannya nggak cukup Gus membuat bayar kita ini ya. Malam ini ya. Harus nginap di hotel dulu Mas ya. Ini nggak ada konsumsi lagi ya kan? Coffee break nggak ada. Agus, sebentar Mas Rosid. Ini disekat sama Mas Budi. Kita berdua diminta ngasih door prize buku ya, satu-satu aja nggak apa-apa. Siapa tahu ya, ini ya. Boleh. Ini door prize-nya. Sekarang ditanyain Agus dulu. Agus ada nggak stok buku yang mau dijadikan door prize? Oh, ada. Toko buku. Akal buku. Agus sekali. Akal buku ya. Ini gimana? Langsung sekarang atau? Mas Rosit aja yang langsung sekarang aja, nggak apa-apa. Langsung sekarang aja ya. Aku satu ya. Oke. Ini saya punya banyak pertanyaan. Silahkan dijawabnya di ini ya, di chat ya, siapa di chat di Zoom, siapa yang paling cepat yang pertama akan mendapatkan bukunya Mas Agus. Nanti silahkan DM Mas Agus ya. Ya. Tadi sudah disampaikan Mas Agus di closing statement. Apa closing statement dari Mas Agus? Inti keywordnya tadi apa? Ayo. Ah, ini udah dapat nih. Rudy Arfiansyah. Mulai menulis. Silahkan DM ke Mas Agus. Nanti DM ya, DM alamat. Ya, Instagram Mas Agus, alamat, nomor telepon kalau ada, nomor HP. Kemudian yang kedua adalah buku dari Mas Iqbal. Pertanyaannya adalah ini. Bagaimana membuat judul yang menarik dari Mas Iqbal tadi? Oke, nah, itu enggak apa-apa, Mas. Mas Hikam ya. Itu enggak apa-apa itu. Ya memang yang harus sesuai isi. Oke. Benar itu. Yang mana? Yang Mas Hikam. Mas Hikam Mukhtar. Mas Hikam ya. Mas Hikam ya. Silakan DM Mas Iqbal ya. Oke. Alamat dan nomor HP-nya. Baik, karena sudah jam 16:30, kita terima kasih kepada para narasumber, Mas Iqbal, kemudian Mas Agus, atas keluangan waktunya untuk mengisi acara ini. Dan teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan, baik itu di Zoom yang dari Surabaya tadi, dari Kalsel, kemudian dari STIP, kemudian yang dari Slido tadi, Mas Rido, Mas atau Bapak yang pertama tadi, Mbak Fitrah atau Mas Fitrah ya. Kemudian yang ketiga yang Gax dari Kalsel tadi, silakan DM panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Saya nggak bisa membacakan pertanyaan satu-satu karena keterbatasan waktu ya. Dari terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti coaching klinik ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Iqbal, Mas Agus. Semoga kita berjumpa kembali ya Mas di lain kesempatan dengan kesehatan, diberikan kesehatan kita semua. Amin. Ya, amin. Saya kembalikan lagi kepada Mas Budi. Mas Budi silakan. Ya, terima kasih pada Mas Bagus Rosid, Kak Bagus sebagai moderator, terima kasih kepada narasumber berdua. Tadi satu hal mungkin ya yang saya garis bawahi dari berdua ini, kayaknya kita perlu tambahan waktu ya Mas ya. Oh pasti. Ya. Sama ini Mas, nginep di hotel katanya. Nginep di hotel, oke. Jadi mungkin dari rekan-rekan, sahabat-sobat PLU semua yang mungkin ini berkenan di hari Senin itu akan ada coaching klinik fotografi dan video pendek. Jadi gimana cara membuat foto yang biasa aja menjadi menarik, gimana cara membuat video yang ecek-ecek jadi menjadi menarik, itu nanti akan dibahas di hari Senin.
Nah, jangan lupa kunjungi media sosialnya PPKB Lu karena banyak informasi di situ. Jangan lupa dengan Mas Iqbal juga ya, biar nggak kalah sama Mas Agus. Sama Mas Agus mungkin juga ditambah, mungkin ada yang belum follow. Kalau misalkan Sobat BLU setuju, pingin, ada keinginan agar misalkan di kemudian hari diadakan coaching klinik terkait media sosial, coaching klinik terkait media digital, gimana caranya membuat, nanti bisalah, nanti kita undang lagi Kang Agus, undang lagi Kang Iqbal ya. Ini karena tadi itu cuman kayaknya kunci-kunci doang, padahal nggak disebut apa-apa kan, cuman biar diundang lagi ya. Baik, mungkin bisa DM ke kami, follow akun media sosial PPKB Lu, katakan mau di situ, sebut bahwa mau terkait apa tadi, coaching klinik media digital. Jangan lupa juga di ada lomba menulis terkait BLU, segala sesuatu terkait BLU bisa dilihat di tadi disebut di chat linktree.linktree.com/BLUexpo2021. Semua info itu ada di media sosial PPKB Lu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pada seluruh narasumber, terima kasih pada seluruh peserta, terima kasih kepada seluruh panitia, terima kasih juga kepada seluruh yang mensupport kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya. Udah selesai belum? Iya kak, udah selesai nih. Tadi seru banget ya. Alhamdulillah ibu, banyak pesanan. Iya, ternyata jualan online gak kalah ramai Ras. Dari tadi nih ibu, kalau kamu gak bantuin, ibu gak ngerti deh gimana ini jualan lewat internet kayak gini. Tetapi, udah diterima. Makasih ya mas. Nih, mau minum dulu, ayo kan. Makasih ibu. Bu, doain ya bu, semoga tahun ini aku bisa wisuda. Senang.